Liu Chuan Feng agak tersanjung karena, sosok hebat, itu berbicara kepadanya dengan sangat sopan. Dia membalas isyarat itu dengan tergesa-gesa. Tuan Chu, kamu melebih-lebihkan. Muridku hanya berhasil menang melawan muridmu karena keberuntungan. Ada banyak kesamaan antara metode sekolah novel dan sekolah lukisan. Kita masih perlu lebih banyak berinteraksi di masa depan jadi agar kita bisa mendapatkan manfaat satu sama lain. Dia menerima gadis surgawi menyebarkan bunga dan langsung memberikannya kepada Li Qingshan. Meski ia agak enggan berpisah dengan Dewi dalam lukisan itu, itu adalah hal yang pantas ia dapatkan. Jangan khawatir, Tuan Chu. Saya pasti akan menghargai lukisan ini. Li Qingshan menerimanya dengan sopan dengan kedua tangannya. Meskipun dia telah memenangkan pertarungan, dia telah menggunakan hampir setengah dari kekuatan keyakinan yang dia kumpulkan. Ini adalah batasan alami dari aliran novel. Namun, setidaknya dia telah memperoleh sebagian rampasan yang layak, yang menutupi kerugiannya. Ini adalah hasil terbaik. Dia tidak ingin berakhir dengan musuh di mana-mana. Tentu saja, dia masih tidak mengerti tentang fakta bahwa dia telah memenangkan istri orang lain. Chu Sidao sedikit mengangguk, "Danqing, kamu perlu meminta bimbingan kakak senior Li di masa depan." Meskipun Chu Danqing sangat enggan, dia hanya bisa menjawab, "Ya. Yeah. Saya tidak berani menyebut diri saya kakak senior." Saat kembali ke Pulau Kludwisep, dan Danqing dan saya langsung akrab begitu kami bertemu. Kami bahkan minum bersama. Saat itu, kami memperlakukan satu sama lain sebagai teman dan saudara. Saya tidak tahu kenapa tapi aku sebenarnya berhenti kembali. Kesan pertama Li Qingshan terhadap Chu Danxing cukup bagus. Dia merasa ada aura kenaifan yang langka pada dirinya. Kamu masih cukup berani untuk mengatakan itu. Jika kamu tidak membuatku mabuk, mengapa aku mengatakan hal seperti itu? Chu Danxing memelototinya. Dia merasa malu lagi. Sesuatu seperti itu, Li Qingshan tercengang oleh kebencian Chu Danxing terhadapnya. Dia sangat bingung. Meski mereka lawan, tidak ada permusuhan besar di antara mereka, bukan? Hanya setelah memikirkannya barulah dia mengerti apa yang dimaksud Chu Danxing. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mengapa pria ini rapuh seperti remaja laki-laki? Tidak, dia adalah seorang siswa sekolah dasar. Mereka berdua jenius, tapi dibandingkan dengan cutian perempuan jalang yang tidak pernah tahu apa itu rasa malu, dia berbeda. Chu dan Xing pada dasarnya berada di ujung lain spektrum. Dia sangat kekanak-kanakan sehingga dia lucu. Atau mungkin kejeniusan itu sendiri berarti mereka memiliki temperamen unik yang berbeda dari orang biasa. Hanya dengan begitu mereka dapat menempuh jalannya sendiri. Di antara orang-orang jenius yang dia kenal, Hua sengsan adalah seorang yang romantis, Han Tiyi adalah seorang yang sangat dingin, dan Cutian adalah seorang idiot yang sombong. Dan Little N, yang dikenal luas sebagai orang jenius nomor satu, mungkin adalah yang paling istimewa di antara mereka. Dengan kata lain, kamu tidak memberitahu siapapun, Chu Dan tiba-tiba meraih bahu Li Qingshan, seolah-olah dia telah melihat seberkas cahaya dalam kegelapan tak berujung. Siapa yang ingat kata-kata mabuk? Li Qingshan memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia bukan wanita tua yang suka bergosip, jadi dia tidak punya waktu. Menyebarkan gosip mabuk. Chu Danxing merasa seperti baru saja selamat dari bencana. Dia menghela napas dalam-dalam. Dengan kata lain, reputasinya belum rusak. Ternyata selama ini dia terlalu banyak berpikir. Namun ketika dia memikirkan betapa dia telah lama terlibat dalam masalah ini dan bahkan menggambar lukisan seperti Infernal Endowment, dia sangat menyesalinya hingga dia ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Chu Shidao juga bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang dia katakan. Li Qingshan berkata dengan santai, dan Xing mengatakan bahwa dia ingin. Chu dan Xing menutup mulut Li Qingshan. Tuan, itu hanya omong kosong mabuk. Itu tidak akan sampai ke telingamu. Chu Sidao tersenyum dan menggenggam tangannya. Kepala sekolah Liu, tolong bawa kami ke sekolah seni lukis. Tolong ikut aku. Liu Changqing melambaikan tangannya. Ketika kompetisi baru saja diputuskan, pembangunan telah dimulai di sebuah pulau terpencil di barat daya Pulau Contention. Mereka menanam pohon dan merancang taman. Awalnya, dia berencana memberikannya ke sekolah novel sebagai kompensasi, tapi dia tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Lagi pula dia sudah menerima manfaatnya, sehingga sekolah seni lukis tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dengan murid seperti Li Qingshan, aliran novel seharusnya tidak menurun. Setelah pertempuran ini, aliran novel akan menjadi terkenal. Selama ujian masuk berikutnya, mungkin akan ada cukup banyak orang yang akan mengisi tiga kata, sekolah novel. Rombongan Cusidao tiba di pulau sekolah seni lukis yang masih dalam tahap pembangunan. Bangunan-bangunan di pulau itu hampir selesai. Meskipun tidak sepadat spiritual di Pulau Kludwisep, namun sangat indah. Mereka memberikan suasana yang berkembang. Liu Changqing tidak ingin terlalu menyinggung sekolah novel, jadi dia meminta guru sekolah Mohisma untuk secara pribadi mengurus bangunan di pulau itu. Pavilion, teras, dan kornis semuanya elegan dan luas. Setelah mengusir Liu Changqing, Chu Sidaw berjalan ke pintu masuk dengan tongkatnya. Dia mengusap lembut pilar yang masih mengeluarkan bau kayu pinus dan tersenyum lega. Tuan, Mengapa Anda harus bersikap begitu sopan kepada Liu Chuanfeng? Chu Danxing mendukungnya dengan hati-hati dari satu sisi. Penggarap Yayasan Pendirian dan Praktisi Qi adalah orang-orang dari dunia yang sangat berbeda. Selain itu, Chu Sidao bukanlah penggarap Yayasan Pendirian biasa. Jika saya bisa mengubah musuh menjadi teman hanya dengan bersikap sedikit lebih sopan, apa gunanya harga diri saya? Tuan, ini semua karena saya, Chu Danxing menyalahkan dirinya sendiri. Aku bahkan membuat Tuan kehilangan lukisan itu. Aku benar-benar pantas mati. Tidak, jika kamu menang, aku akan lebih sopan lagi. Sekolah Novel tidak bisa diremehkan. Sedangkan untuk lukisan itu, sepertinya kamu tidak menyukainya, jadi dia hanya sebuah lukisan. Saya benar-benar semakin tua. Saya terlalu khawatir. Saya yakin Anda pasti bisa menggambar 10 kali, 100 kali lebih baik dari itu. Anda akan dapat menggambar wanita yang Anda cintai. Tapi, Tuan, saya suka orang yang hidup. Kata-kata ini melekat di hati Chu Danxing untuk sementara waktu, tapi dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Dia hanya berkata, lukisan itu adalah kenangan berharga guru. Saya pasti akan mengambilnya kembali. Aku sudah mempunyai begitu banyak kenangan yang hampir meluap. Itu sebabnya aku melukis lukisan itu. Aku mungkin orang di dunia yang paling tidak membutuhkannya. Aneh sekali. Aku sebenarnya ingat hal-hal 200 bertahun-tahun yang lalu dengan sangat jelas sekarang. Chu Sidao bersandar pada tongkatnya. Tatapannya yang tersenyum sepertinya telah menembus Chu Dan Shing, seratus aliran pemikiran, dan ruang angkasa, terlihat di masa yang sangat, sangat lama sekali. King Xian, Aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa menang dengan buku ini. Liu Chuan Feng membuka-buka album tipis itu. Dia masih menganggapnya agak sulit dipercaya. Li Qingshan menjelaskan prinsip di baliknya. Liu Chuan Feng dan Sun Fubai sama-sama menyadari. Bahkan manusia bukanlah apa-apa di mata para kultivator, apalagi anak-anak manusia. Baru sekarang mereka menyadari betapa pentingnya sesuatu yang mereka abaikan. Sun Fubai segera mengambil keputusan. Dia akan segera mendirikan sekolah swasta harapan. Liu Chuan Feng mengungkapkan keinginannya untuk mengadakan perayaan besar. Li Qingshan melirik Han Kiongzi, yang sedang menunggu di dekatnya. Dia menepuk bahu Liu Chuanfeng dan berkata, tetaplah bersikap rendah hati. Dia kalah dengan cara yang anggun, jadi kita tidak boleh terlalu mencolok saat menang. Bagaimana dia bisa ingin merayakannya bersama kedua pria ini? Dia lebih baik pamer pada wanitanya. Sun Fubai juga menyatakan persetujuannya. Chu Danxing pasti akan menjadi sosok yang mengesankan di masa depan. Akan lebih baik jika mereka bisa menyelesaikan keluhannya. Li Qingshan menggenggam tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Dia tiba sebelum Han Kiongsi. Kiongzi, -si, bagaimana penampilanku? Saya pasti akan menghargai lukisan ini. Bagaimana Anda berencana untuk menghargainya? Han Kiongzi -si langsung berkata. Dia tampak kesal sekaligus tersenyum. Awan mengangkat Li Qingshan dan Han Kiongzi, -si, lepas landas dan tiba di samping Little N. Li Qingshan membungkuk ke arah Master Satu Pikiran dan berkata kepada Little N, Ayo pergi. Ayo bermain di prefektur Clear River. N kecil melirik Han Kiongzi. -si. Saya akan kembali berkultivasi. Itu juga berhasil. Tunggu aku membawakan hadiah. Li Qingshan mengusap kepalanya sambil tersenyum. Lagi pula mereka akan menghabiskan sepanjang malam bersama, jadi waktu singkat seperti ini tidak akan membuat perbedaan. Dengan mereka bertiga, suasananya agak aneh. Han Qiongzi menghela nafas lega di dalam. Dia mengangguk ke arah Little N untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Awan itu terbang keluar dari seratus aliran pemikiran, langsung kembali ke prefektur Clear River. Han Qiongzi tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Li Qingshan menghentikan awan itu. Apa yang salah? Han Kiongzi berkata, kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Jangan pernah berpikir untuk lolos begitu saja. Li Qing San tersenyum. Jelas, aku akan menyayanginya seperti aku menyayangimu. Kamu bahkan tidak boleh iri pada sebuah lukisan. Jangan berani, aku hanya ingin cemburu. Berikan aku lukisan itu. Ketika Han Kiongzi mendengar itu, dia langsung menolak untuk mundur. Dia mengulurkan tangannya. Li Qingshan dengan santai melemparkan gadis surgawi menyebarkan bunga padanya. Ini, ambillah. Han Kiongzi awalnya hanya ingin mengujinya, tapi dia tidak pernah mengira dia akan memberikannya begitu saja. Ini bukan sekedar lukisan. Nilainya begitu besar sehingga praktisi ki biasa bahkan tidak dapat membayangkannya. Hatinya dipenuhi dengan kelembutan. Karena penasaran, dia membuka lukisan itu. Yang dia lihat hanyalah wajah gadis surgawi yang menyebarkan bunga. Itu buram, seolah diselimuti kabut. Kekuatan yang dimilikinya benar-benar melampaui pemberian infernal Chu Judanshing. Nilai barang ini telah melampaui artefak spiritual. Huff, menurutku itu bukan sesuatu yang istimewa. Aku tidak peduli. Han Kiongzi melemparkan lukisan itu kembali ke Li Kingshan. Tetapi kamu harus memberitahuku siapa yang kamu lihat di lukisan itu. Li Kingshan menangkap lukisan itu dan bertanya dengan heran, bagaimana kamu tahu? Benar saja, rumor tersebut benar adanya. Han Kiongzi berkata dengan puas, apa yang tidak saya ketahui. Jangan menyela saya, katakan padaku. Dia bertingkah seolah dia tidak peduli, tapi di dalam hatinya dia agak gugup. Apakah itu saya? Li Kingshan menghela nafas. Tidak bisakah aku memberitahumu? Han Kiongzi berkata tanpa percaya diri, tentu saja tidak. Apakah dia melihat Gu Yanying? Jika itu yang terjadi, maka itu bukan salahnya. Namun, suasana hatinya menurun drastis. Li Qingshan berkata, baiklah kalau begitu. Karena kamu ingin tahu, tidak ada yang bisa aku sembunyikan darimu. Itu benar, apa yang saya lihat adalah janda li di desa kami. Hati Han Kiongzi telah mencapai titik terendah. Ketika dia mendengar jawaban Li Qingshan, dia membeku. Dia berkedip, apa katamu? Li Qingshan berkata dengan malu, kau tahu, Aku masih muda. Jandali adalah kekasih impian semua pria di desa kami. Pikiran Han Kiongzi kacau. Tentu saja, Jandali tidak menimbulkan ancaman baginya, tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia sebenarnya telah dikalahkan oleh Jandali, yang bahkan tidak mempunyai nama, dia merasa semakin sulit untuk menerimanya. Li Qingshan tertawa dan memeluknya. Dia mengangkat dagunya dan berkata, Bodoh, kamu memang bodoh. Han Kiongzi meraung, Li Qingshan, kamu menggodaku lagi. Li Qingshan mencubit dagunya dan menggoyangkannya dengan lembut. Dia berkata sambil tersenyum, "Ini bukan menggoda, ini menggoda." "Apakah, apakah itu benar?" Suara Han Qiongzi tiba-tiba menjadi pelan. Dia menggigit bibirnya dan berkata, "Jika jawabannya bukan dia, dia lebih suka dia berbohong padanya." Li Qingshan berhenti tersenyum dan mencium keningnya dengan lembut. "Aku bersumpah." 352. Meskipun kehidupan cinta Li Qingshan tidak sepenuhnya kosong, itu tidak lebih baik dari kehidupan Chu Danshing. Hanya ketika dia melihat sekilas Gu Yanying di bawah pohon cedar di luar kota King yang barulah dia merasakan cinta pada pandangan pertama. Namun, dia bukanlah Hua Sengsan. Tidak peduli seberapa dalam kesan yang ditinggalkan Gu Yanying padanya, tidak peduli seberapa besar sumpahnya, dia tidak sepenting dia. Saat ini, dia tidak sepenting wanita dalam pelukannya yang sangat mencintainya. Akibatnya, ketika dia melihat lukisan itu, dia hanya mengingat kembali ingatannya secara singkat. Apa yang muncul di kepalanya adalah dia bersandar di haluan kapal. Itu natural dan anggun, tanpa kepura-puraan sama sekali, yang membuatnya mengaguminya. Kamu sedang dalam pelukanku sekarang, jadi mengapa aku harus peduli dengan lukisan? King Shan, Han Qiongzi hanya merasa hatinya telah meleleh. Dia seperti awan dalam kebahagiaan, akan terbang ke langit. Keduanya bersandar satu sama lain di atas ombak biru yang luas. Mereka berdua dipenuhi dengan kepuasan tanpa akhir. Li King Shan tidak pernah mengira satu kalimat pun darinya akan memiliki efek seperti itu. Dia menyelipkan ujung jarinya ke bibir montoknya dan tersenyum. Apakah kamu puas sekarang? Itu lebih seperti itu. Han Kyongzi meliriknya. Matanya beriak dan pipinya memerah. Dia sangat menawan. Apakah ada hadiahnya? Li Qingshan menunjuk ke dadanya yang melenting. Ini, hadiah yang kamu janjikan. Han Kyongzi menepis tangannya dan mengeluarkan sebuah item dari seratus kantong harta karunnya. Ini, Li Qingshan tercengang. Tidak salah lagi, itu adalah kuali pil artefak spiritual tingkat tinggi yang dia sukai di sekolah miscelani. Kuali pil tidak ditempa dari logam. Sebaliknya, itu diukir dari batu giok hijau langka. Seekor naga panjang melingkari mulut kuali. Nama lengkapnya adalah kuali patung giok dari naga melingkar. Bukankah seharusnya prialah yang membeli apa yang disukai wanita? Peran mereka sepertinya terbalik. Hati Li Qingshan dipenuhi kelembutan. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu menyukainya? Han Kiongzi bertanya dengan prihatin. Meski berasal dari klan bangsawan, Han Anjun tidak pernah memperlakukan putrinya dengan baik. Dia tidak pernah tahu apa itu memanjakan. Kali ini, dia telah menggunakan seluruh tabungannya selama bertahun-tahun dan bahkan menukar kontribusi yang dia kumpulkan di penjaga Hawkwolf dengan batu spiritual. Baru setelah itu dia memiliki cukup batu roh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Li Qingshan meletakkan tungku ukiran naga melingkari batu giok dan mencium bibir cerinya. Aku bilang, Han Kiongzi berjuang dengan lemah. Namun pria ini hampir dengan biadab memeluknya, dengan postur yang tidak memungkinkan adanya perlawanan, dia mencium bibirnya. Pikirannya langsung menjadi kosong, dan tanpa sadar dia memeluknya. Ujung lidah Li Qingshan membuka giginya yang seputih mutiara dan langsung menembus ke dalam, mencicipinya sepuasnya. Tangannya mengerahkan kekuatan seolah ingin menggosok tubuh halusnya ke pelukannya. Hatinya dipenuhi sepenuhnya olehnya. Apakah wanita seperti ini tidak layak mendapatkan cintanya yang sepenuh hati? Setelah sekian lama, bibir mereka terbuka. Seuntai air liur mengalir deras. Mata Han Kyongsi Si kabur. Bibirnya sedikit terbuka saat dia mengingat ciuman pertama dalam hidupnya. Suara itu terdengar lama sekali. Kembali ke akal sehatnya, dia bertemu dengan mata Li Qingshan yang tersenyum. Jadi kamu benar-benar takut dicium, Kiongzi. Baru saja, dia merasa wanita di pelukannya tidak memiliki tulang, dan benar-benar lemas di pelukannya. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Kamu tidak menepati janjimu. Aku memberimu hadiah karena kebaikan, namun kamu menggunakan kesempatan itu untuk menindasku. Kamu bahkan menggunakan begitu banyak kekuatan. Itu menyakitkan. Wajah Han Kiongzi terbakar saat dia menggerutu genit. Dia sama sekali tidak menyalahkannya atas tindakannya. Itu untuk Anda. Li Qingshan menyimpan kuali pil di dalam kantong seratus harta karunnya sebelum mengeluarkan gadis surgawi menyebarkan bunga. Dia memikirkan betapa tidak memadainya dia sebagai pacar yang dia pedulikan hanyalah menikmati kelembutannya. Namun, dia memberinya hadiah terlebih dahulu. Han Qiongzi menolaknya, bukannya aku menukarnya denganmu, kamu memenangkannya, jadi simpanlah untuk dirimu sendiri. Li Qingshan memasukkan lukisan itu ke tangannya. Ini adalah tanda cinta. Apakah kamu mengerti? Faktanya, dia sendiri tidak begitu memahaminya. Dibandingkan perasaan romantis dengan rambut mereka yang diikat, tanda cinta mereka lebih pragmatis. Namun, dia menyukai wanita yang tidak tahu apa itu romansa. Han kyung akhirnya menyadari arti lukisan di tangannya. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak ada habisnya dan dia langsung menyukainya. Dia melihatnya lagi dan lagi, seolah lukisan di tangannya tidak sama dengan yang barusan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menutup matanya dan mengangkat kepalanya, bibir merahnya sedikit cemberut. Li Qingshan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Idiot!" Aku ingin mencoba lagi. Rasanya cukup enak. Han Kyongzi membuka matanya dan berkata dengan nada gembira dan marah, "Tetapi kamu tidak diperbolehkan mengambil kesempatan untuk mendekatiku." Li Kingshan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Bagaimana mungkin ada wanita yang berinisiatif meminta ciuman setelah ciuman pertama mereka? Jika dia menganggapnya sebagai wanita cantik yang pemalu, maka dia benar-benar salah menilai dia." "Dia berkata, terima kasih telah mengingatkan saya. Dia menunduk dan menciumnya, tangan kirinya melingkari pinggang rampingnya, dan dengan lembut mengelusnya." Tangan kanannya menyentuh pantatnya yang gagah dan menggosoknya dengan keras. Han Kiongzi mendengus dan tanpa sadar memutar tubuhnya. Namun, pikirannya benar-benar tenggelam dalam ciuman manis bersamanya. Dia hanya peduli menangani benda asing yang masuk ke mulutnya. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain, jadi dia membiarkannya saja. Setelah beberapa kali keintiman, Han Kiongzi tersenyum dan menolak saran Li Qingshan untuk pergi ke danau. Bibir merahnya mengusap pipinya dan berhenti di telinganya. Dia menghela nafas seperti anggrek, mesum, jangan selalu memikirkan hal semacam ini. Tangan kanannya mengaitkan jari tengahnya, dan dengan lembut menjentikan tubuh bagian bawahnya. Ia sudah tidak asing lagi dengan bagian-bagian tertentu dari tubuh pria, namun sebagian besar dari mereka tewas. Ia merasa sangat menarik dilahirkan di tubuh lelakinya sendiri dan mengalami segala macam perubahan. Dengan kepribadiannya, bagaimana mungkin dia rela membiarkan pria itu menggodanya? Dia akan membalas budi begitu dia punya kesempatan. Dia akan membiarkan dia merasakan kekuatannya. Dia tidak dapat berpikir bahwa dia bisa menindasnya sesuka hatinya hanya karena dia telah menjadi wanitanya. Li Qingshan tiba-tiba membelalakan matanya sebelum mengerutkan kening dan melirik tajam ke arahnya. Begitu seorang tomboy mendapatkan sedikit feminitas, dia akan benar-benar menjadi sesuatu. Cara liarnya sungguh menawan. Hanya dengan menggunakan metode penindasan laut penyuruh dia bisa menekan nafsunya yang gelisah. Lagi pula dia sudah memahami trik untuk menghadapinya, jadi dia tidak terburu-buru. Dia akan menelanjanginya, memandikannya hingga bersih, dan menelannya cepat atau lambat. Sesampainya di prefektur Clear River yang sudah lama tidak mereka kunjungi, keduanya berpegangan tangan dan berenang berkeliling. Tepian sungai clear dipenuhi pohon willow, dan ada banyak perahu di sungai tersebut. Meski saat itu musim panas, hal itu tidak menghentikan mereka untuk bersenang-senang. Budaya zaman ini bisa dibilang liberal, terutama di kota prefektur yang diperintah langsung oleh para penggarap seperti prefektur Clear River. Bahkan zaman keemasan tang besar yang legendaris tidak dapat menandingi tingkat kebebasan dan keterbukaan. Bagaimanapun juga, salah satu dari tiga penguasa komando Rui adalah seorang wanita. Wanita bisa berlatih seni bela diri dan berkultivasi. Mereka jelas bukan bawahan laki-laki. Orang di samping Li Qingshan adalah contoh hidup. Meskipun penampilan Han Kiongzi terlalu mencolok, sehingga Li Qingshan terpaksa berurusan dengan beberapa yang telah dibutakan oleh nafsu, kehidupan sekuler yang telah lama ditunggu-tunggu dan suasana pasar ini membuat Li Qingshan mengenangnya selama beberapa saat. Waktu yang sangat lama. Saat dia berjalan melewati gedung-gedung tinggi dan memegang tangan wanita modern ini, dia merasa seperti kembali ke kehidupan masa lalunya dalam keadaan linglung. Ketika tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia akan memberinya kecupan seringan capung yang merayap di permukaan air sebelum melarikan diri ke satu sisi sambil tersenyum, menyaksikan betapa tak berdayanya dia karena digoda. Saat senja, setelah mengucapkan selamat tinggal pada Han Kiongzi, tentu saja dengan ciuman juga. Dia sudah benar-benar jatuh cinta dengan metode keintiman ini, Li Qingshan kembali ke Pulau Kludwisep. Benar saja, N kecil sedang menunggu di kamarnya, sedang membaca kitab suci Buddha. Ketika dia melihatnya, dia tersenyum dan memiringkan kepalanya. Di mana hadiahnya? Li Qingshan duduk dengan menyilangkan kaki di depannya. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, dia tetap memutuskan untuk memberitahukan berita itu padanya. Bagaimanapun, ini adalah informasi terakhir yang ditinggalkan wanita di dunia ini. Kian Rongsi hilang. Dia menyuruhku memberikan ini padamu. N kecil tertegun ketika dia menatap tumpukan pil dan batu spiritual di hadapannya. Dalam cintanya yang manis dan penuh gairah dengan Han Kiongsi, Li Qingshan pada dasarnya telah sepenuhnya melupakan keberadaan wanita ini. Hanya dalam percakapan santai, dia mendengar Han Kiongzi menyebutkan bahwa Kian Rongzi telah hilang selama tiga bulan. Penjaga houkouw telah mengirimkan misi pencarian, dan pada dasarnya sudah dipastikan bahwa dia sudah mati. Han Kiongzi sudah terbiasa melihat kematian, jadi dia hanya menghela nafas. Saat itu, dia tidak lagi mengingatnya sama sekali. Sekarang, kecuali ada keadaan khusus, hubungan antar kultivator selalu sangat tipis. Li Kingshan menghela nafas dengan lembut. Apakah dia akhirnya mencapai akhir dari pencarian gilanya? N kecil tiba-tiba teringat pada wanita yang tertawa terbahak-bahak di tengah tumpukan mayat dan lautan darah. Jantungnya berdetak kencang. Apakah dia benar-benar sudah mati? Saya ingin melakukan ramalan untuknya. Cukup adil, Li Qingshan tidak memiliki ekspektasi apapun. Misi terakhir Han Kiongzi adalah menuju ke selatan dan menyelidiki binatang daemon pemakan manusia. Dia pada dasarnya sudah meninggalkan sekitar prefektur Clear River. Tempat itu adalah hutan yang luas. Binatang daemonik yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran tinggal di sana, serta serangga berbisa yang tak terhitung jumlahnya. Itu bahkan terhubung ke gua-gua bawah tanah. Memasuki tempat itu saja sudah sangat berbahaya. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa kemungkinan besar ibu teratai putih akan bersembunyi setelah dia melarikan diri. Namun, jika Gu Yanying tidak mengambil tindakan, siapa yang berani menyelidikinya? Jika mereka benar-benar menemukannya, mereka pasti sudah mati. Akibatnya, setelah Qian Rongzi hilang, tidak ada seorang pun yang berani melakukan misi pencarian meskipun penjaga Wolf telah mengirimkan misi pencarian. N kecil menutup matanya dan duduk dengan menyilangkan kaki. Dia mengelus barang-barang itu satu persatu dengan tangan kanannya. Sebagai teknik ramalan dari aliran Yin Yang, dia tidak pernah menyerah dalam memahami dan mempraktikkan rak buku awan tujuh lot. Namun, ini pertama kalinya dia menggunakannya. Saat ini, cahaya matahari terbenam tak berdaya menembus kubah dedaunan di hutan selatan yang jaraknya 500 km. Hutan sudah gelap gulita. Seekor lalat berdengung mencari. Tiba-tiba, tercium aroma yang menyengat dan memikat. Bau darah dan kematian seringkali melambangkan mayat yang dapat diwariskan ke generasi mendatang. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke arah itu dengan cepat. Ia menghindari jaring laba-laba dan tiba di depan sebuah gunung kecil. Baunya ada di sana. Ia berputar dan melewati sebuah gua yang pada dasarnya ditutupi tanaman merambat. Hari sudah gelap gulita seperti malam, tapi tidak bisa menghentikannya. Segera, ia menemukan sasarannya, mayat humanoid di tanah. Ia, mereka hanya berwujud manusia. Pakaian indah mereka telah robek menjadi potongan-potongan kain yang berlumuran darah dan mustahil untuk membedakan penampilan aslinya. Banyak luka menutupi seluruh tubuh mereka, dan mulut mereka yang berwarna merah darah mengeluarkan darah dan bahkan nanah. Mereka seperti banyak mata dan mulut yang menangis dan meratap kesakitan, dan mereka menceritakan rasa sakit yang tak terlukiskan. Tidak ada satu inci pun kulit tanpa cedera pada mayat itu. Bahkan di antara luka-luka itu terdapat bekas luka yang tidak rata, seolah-olah baru saja sembuh sebelum terkoyak lagi dengan kejam. Wajahnya sama, bahkan sulit membedakan jenis kelaminnya. Hanya sepasang mata yang terbuka lebar, begitu lebar hingga sudut matanya pun pecah-pecah. Mereka menatap kegelapan di depan mereka, tertutup lapisan debu abu-abu. 353. Ini sudah heksagram ke-6. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Li Sun bertanya. Meskipun Han Kiongzi tidak menyebutkannya, ini menyangkut hidup dan mati seorang murid legalis. Kemungkinan besar dia telah meminta Mabui untuk meramalnya. Jika dia bisa memastikan bahwa dia masih hidup, maka itu bukanlah misi pencarian, tapi misi penyelamatan. Mencari yang hidup juga merupakan pencarian, dan mencari yang mati juga merupakan pencarian. Little N secara bertahap menjadi lebih akrab dengan Cloud Bookcase of the Seven Lords, tetapi enam heksagram berturut-turut adalah yang terburuk. Dia tidak dapat menemukan peluang untuk bertahan hidup sama sekali. Namun, dia menolak menyerah karena itu sangat aneh. Jika Kian Rongzi sudah mati, dia seharusnya bisa mengetahui perkiraan lokasi jenazahnya. Namun, heksagram menunjukkan bahwa dia sepertinya terjebak di neraka. Ini adalah hal yang paling sulit dipercaya. Neraka adalah rumah bagi semua jiwa, tetapi bahkan dengan ramalan Mabui, mustahil baginya untuk mencapai dunia lain. Aku ingin menjadi dewa untuk yang terakhir kalinya. Baiklah, Li King San mengangguk meskipun penyuruh memiliki kemampuan ilahi. Dia paling banyak hanyalah penyuruh kedua sembilan. Paling-paling dia bisa merasakan bahaya kematian. Ketika dia berada di kota angin kuno, dia tidak merasakan bahaya apapun, bahkan ketika dia terjebak dalam formasi altar master black lotus. Dia mengandalkan naluri iblisnya untuk merasakan ada sesuatu yang tidak beres di saat-saat terakhir, tetapi dia tidak berhasil melarikan diri. Tentu saja, dia merasa inderanya kurang tajam pada akhirnya hal itu lebih menakutkan daripada berbahaya. N kecil mengepalkan tangannya, tujuh jenis yin dan yang, lima elemen, dan tujuh jenis ki sejati digabungkan dan dipadatkan dengan cara yang menakjubkan. Seolah-olah mereka sedang mengembangkan perubahan segala sesuatu di dunia, sesuai dengan benang takdir di dunia gaib. Pada akhirnya, itu mengembun menjadi sebuah silinder. Ribuan warna bercampur dan berputar dalam pola khusus. Ibarat kaleidoskop, membentuk berbagai gambar, pemandangan, dan kata-kata. Namun, Li Qingshan hanya melihatnya sekilas, dan dia merasa pusing tusuk sate bambu tipis, perlahan-lahan bangkit dari dalam. Silindernya hancur. N kecil tiba-tiba menggenggam tongkat di tangannya, seolah-olah dia telah memahami takdir di dunia gaib. Rak buku awan tujuh lot berasal dari ramalan paling kuno dari tujuh bintang. Satu tongkat mewakili nasib seseorang. Ia bisa mengetahui nasib baik atau buruk, hidup atau mati, dan mengetahui masa lalu dan masa depan. Li Qingshan tidak bisa melihatnya. Dia berpikir dalam hati bahwa jika dia menggunakan cangkang kura-kura untuk ramalan, maka N kecil akan meminta tongkat ramalan. Tentu saja, dia tidak tahu kalau kekasih impiannya, Gu Yanying, menggunakan teknik ramalan enam garis yang dipandu oleh koin tembaga. Tentu saja jumlahnya tidak banyak. Tidak ada perbedaan antara lot terbaik dan lot terburuk. Sebaliknya, itu adalah informasi yang muncul dalam takdir yang selalu berubah. Untuk takdir itu sendiri, keberuntungan dan kemalangan, hidup dan mati, tidak ada perbedaan. Satu-satunya hal yang penting adalah hati manusia. N kecil menutup matanya, dia mengerutkan alisnya dan mencoba yang terbaik untuk membebaskan imajinasinya. Untuk menguraikan pesan di tempat parkir. Nasib tidak akan pernah memberitahumu dengan jelas, Hei, Zhang San, kamu kurang beruntung hari ini. Bahkan pesan sederhana ini berisi informasi 10 kali lebih banyak daripada ensiklopedia. Itu 100 kali lebih sulit untuk dipahami daripada lukisan mabuk karya seorang impresionis. Tugas utama peramal adalah menguraikan pesan tersebut dan memberitahu peramal tersebut, Hei, Zhang San, kamu kurang beruntung hari ini. Sebaiknya kamu tidak keluar. Dan ini adalah pertanyaan dengan batas waktu. Tongkat bambu mengkilat itu berkedip-kedip dan berputar terus-menerus. Segera, itu hilang di tangan Little N. Li Qingshan bertanya, bagaimana kabarnya? N kecil membuka matanya dan mengerutkan kening. Rak buku Cloud 7 Lot didasarkan pada enam Lot sebelumnya. Lot ketujuh adalah yang paling akurat. Dia akhirnya menemukan peluang untuk bertahan hidup dalam ramalan neraka. Itu sangat lemah sehingga bahkan tidak ada jalan keluar yang sempit. Itu seperti lampu sepi di tengah badai yang bisa padam kapan saja. Setelah mendengarkan penjelasan Little N, Li Qingshan berpikir sejenak dan berkata, apakah kamu ingin menemukannya? lalat itu memastikan sumber baunya dan dengan hati-hati terbang beberapa kali, agak gelisah ketika tidak menemukan jenisnya sendiri. Tapi ia tidak bisa menahan godaan baunya. Didorong oleh naluri, ia terbang ke mata bulat mayat. Untuk sesaat, ada sesuatu yang tampak melayang melalui mata mayat itu. Mata mayat itu tiba-tiba bergerak. Ia jatuh ke tanah tanpa suara, mengakhiri umurnya yang singkat. Ia tergeletak di tanah dengan banyak jenisnya. Setelah beberapa saat tenang, mata bergerak sedikit dan mengamati pemandangan di sekitarnya. Berdasarkan ini, dia tahu sudah berapa lama dia berada di sini. Pikirannya benar-benar hancur. Dia merasa seperti pembohong terbesar, membuatnya berpikir bahwa dia telah berada di sini selama ratusan tahun. Akal hanya bisa memainkan peran kecil itu, seperti memungut sampah dari reruntuhan dan mencoba membangun kembali kota. Itu konyol dan sia-sia, namun dia menemukan kesadaran akan waktu yang telah lama hilang. Ingatannya kembali ke sekitar tiga bulan lalu. Matahari siang nyaris tidak berhasil menembus kanopi hijau dan menyinari hutan, mengapung di aliran sungai yang lebar namun dangkal. Dia melangkah ke sungai dan mengganggu kesunyian. Dia berkonsentrasi mencari keberadaan monster pemakan manusia itu. Dia ingin melupakan tujuan awalnya, tapi dia tidak bisa. Musim semi sudah tiba, namun hatinya masih terjebak di musim dingin yang dingin itu. Dia tidak bisa melupakan pergolakan itu. Dalam beberapa bulan terakhir, dia tidak memperoleh apapun. Setiap hari, dia merasa lega, tetapi ada kekuatan lain yang terus menariknya ke dalam rawa. Dia hampir ingin menyerah, pergi ribuan mil jauhnya, mencari tempat di mana tidak ada yang mengenalnya dan memulai dari awal lagi. Tapi ada ramalan di dunia. Orang itu mungkin tidak bisa melakukan apapun pada Gu Yanying, tetapi jika dia ingin menemukannya dan membunuhnya, itu sangat mudah. Dia berhenti di tengah sungai. Setelah menyeberangi sungai ini, dia akan memasuki kedalaman hutan yang penuh dengan segala macam bahaya. Pada titik ini, tugas dapat dinyatakan selesai. Apakah kamu mencari seseorang? Saat dia hendak berbalik, sebuah suara lembut memanggilnya. Suara itu datang dari seorang pria dengan wajah selembut suaranya. Ada senyuman tipis di sudut mulutnya. Jubah daois hitamnya gelap gulita seperti malam, dan ujung jubahnya yang compang kemping bergoyang perlahan mengikuti arus. Dia menghembuskan napasnya dengan lembut, seolah beban berat telah terangkat dari bahunya. Bahaya sebenarnya yang dia tunggu-tunggu selama ini telah tiba. Baru setelah itu dia berbalik perlahan dan membungkuk. Bawahan Kian Rongzi memberi salam pada altar Lord Black Lotus. Akhirnya, dia melihat orang terhebat di sekte teratai putih di bawah Bunda Suci lagi. Kian Rongzi, kamu masih cukup berani untuk datang. Sebelum altar Lord Black Lotus bisa mengatakan apapun, seorang gadis kecil berpakaian putih berjalan keluar dari belakangnya. Dia sepertinya baru berusia lima atau enam tahun. Dia berbicara dengan suara kekanak-kanakan, tetapi dinginnya matanya sepertinya membekukan seluruh darahnya. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Benar sekali, inilah ibu teratai putih, sumber ketakutannya. Sepertinya kamu mencari kami sepanjang waktu. Altar Lord Black Lotus bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak tahu tentang penampilan Kian Rongsi. Mereka hanya khawatir itu jebakan. Dia telah berusaha keras untuk mencegah teratai putih masuk ke dalam perangkap yang mungkin terjadi. Dia tidak perlu mengungkap keberadaan mereka demikian Rongzi yang sangat sedikit. Hari ini, dia tidak lagi mampu menahan amarahnya, itulah sebabnya dia muncul. Nyonya Gu bukanlah orang yang sabar. Dia bahkan tidak mau repot-repot memburu mereka, yang juga berarti dia tidak lagi menganggap serius musuh besarnya di masa lalu. Ya, permainan sudah berakhir. Kian Rongzi segera berlutut dan membenturkan kepalanya ke dalam air. Ya, Kian Rongsi telah jatuh di bawah kendali Gu Yanying dan melakukan kesalahan besar. Aku bisa mati sepuluh ribu kali lipat. Aku secara khusus datang untuk meminta maaf kepada Bunda Suci dan Tuan Altar. Jangan menyebut nama itu. Gadis kecil itu berteriak. Aku bukan lagi seorang Altar Lord. Kamu bisa memanggilku Black Lotus. Aku tetaplah Ibu Teratai Putih. Gadis kecil itu berteriak lagi. Baiklah, baiklah. Kamu tetaplah Ibu Teratai Putih. Black Lotus membungkuk dan berbicara seolah dia sedang membujuk seorang anak kecil. Setelah itu. Dia menegakkan tubuh dan mengusap pelipisnya dengan sedih. Aku benar-benar ingin menyelamatkanmu, tetapi tidak bisakah kamu memberikan alasan yang lebih baik? Ibu teratai putih benar-benar sulit untuk dibujuk sekarang karena dia sedang marah. Kian Rongzi ingin mengatakan sesuatu, tapi Black Lotus mengangkat tangannya. Aku tidak mau mendengarkan kebohonganmu. Tolong perlakukan aku dengan tulus, oke? Okay. Untuk membuatmu memahami betapa parahnya situasi ini, jika kamu berbohong lagi, aku akan membunuhmu. Aku tidak mau mendengarkannya. Teratai hitam, bunuh dia. Bunuh dia! Ibu teratai putih terus-menerus menghentakkan kakinya, membuat air di aliran sungai terciprat kemana-mana. Teratai hitam meraih tangan mungil ibu teratai putih. Katakan saja, ibu teratai putih sudah kehabisan kesabaran. Dia berdiri dan menatap mataku. Katakan padaku, mengapa kamu datang? Kian rongzi berdiri dan menatap mata Black Lotus yang jernih dan gelap. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dari apa yang telah dia persiapkan, karena setiap kata adalah kebohongan. Saya ingin memohon jalan keluar. Jangan pernah memikirkannya. Ibu teratai putih menendang air itu dengan kejam. Teratai hitam tersenyum, "Bagus sekali! Kita punya kesamaan sekarang. Tidak ada keraguan bahwa membunuh demi kebencian tidak ada gunanya. Tentu saja, tidak semua orang mempercayai hal itu. Misalnya, ibu teratai putih mungil di sampingnya tergoda untuk menguliti pengkhianat besar. Kian rongzi hidup-hidup. Saya sangat penasaran, mengapa Anda tidak terpengaruh oleh teknik pembersihan jantung?" Clear Ripple. Kian rongzi berkata, "Mungkin karena aku telah berlatih seni pesona." Teknik pembersihan hati, clear ripple, bukanlah seni pesona. Tahukah Anda asal usulnya? Kian rongzi menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak merasa teknik itu berpengaruh sama sekali. Kata teratai hitam, "Dahulu kala ada seorang beku terkemuka yang telah melalui perubahan-perubahan dalam kehidupan. Dia melihat bagaimana masa adalah orang-orang yang menolak untuk sadar, jadi dia menciptakan sebuah teknik karena rasa kasihan." Dia menyalurkan pemahamannya sendiri ke dalam pikiran orang lain, memungkinkan mereka mencapai pencerahan dalam sekejap mata. Bahkan orang bodoh pun dapat memahami kebenaran tertinggi dari Dharma Buddha, tidak lagi diganggu oleh berbagai masalah dunia. Itu dikenal sebagai pencerahan. Itu jelas bukan metode yang digunakan oleh para penggarap iblis untuk mengendalikan orang. Teknik pembersihan jantung, Clear Ripple berasal dari sini, mustahil untuk menolaknya karena teknik itu sendiri bermanfaat. Setelah menerima teknik ini, rasanya seperti membangkitkan kebijaksanaan bawaan mereka, memungkinkan mereka memahami masa lalu. Sejak saat itu dan seterusnya, tidak akan ada hambatan dalam pikiran di jalur kultivasi hingga mencapai batas kultivasi penggunanya. Jika Hua Sengzan menerima teknik ini, dia akan mencapai yayasan pendirian beberapa tahun yang lalu. Baru sekarang, Kian Rongzi mengerti mengapa semua orang dari Sekte Teratai Putih yang telah menerima teknik ini akan tersenyum begitu cerah. Bahkan ketika mereka mengalami kemunduran besar di Sekte Teratai Putih, mereka tidak akan merasa sedih, seolah-olah mereka dipenuhi dengan kepuasan yang tak ada habisnya. Black Lotus berkata, bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Kian Rongzi menunduk, sebenarnya aku sangat ingin menjadi seperti mereka. Sejak muda, pernahkah dia mengalami momen yang begitu damai? Dia bahkan tidak dapat mengingatnya. Dia mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tapi aku tidak bisa merasa bahagia. 354. Aku hanya tidak bisa bahagia. Begitu, Black Lotus menghela nafas dengan lembut dan menatapnya dengan kasihan. Awalnya, dia mengira Gu Yanying memiliki rencana yang lebih dalam, menggunakan semacam artefak untuk memblokir teknik pembersihan jantung dari Clear Ripple. Namun, jawabannya ternyata sangat sederhana. Bahkan teknik pembersihan jantung dari Clear Ripple tidak mampu menghilangkan rasa sakit hitam pekat di hatinya. Situasi seperti ini sebenarnya pernah terjadi sebelumnya. Namun, mereka yang gagal biasanya akan bunuh diri dengan sangat cepat. Bahkan jika mereka selamat, mereka akan tersiksa hingga kesakitan, seperti mayat berjalan, berkepala kacau. Karena tidak ada jalan keluar, kematian menjadi keselamatan terbaik. Lalu, kenapa kamu masih hidup? Mengapa? Mengapa kian rongzi menunduk dan bergumam, tiba-tiba dia tersenyum dan merapikan rambutnya. Mungkin aku hanya tidak mau menerima ini. Dalam situasi ini, semua yang dia lakukan tidak ada gunanya. Hidupnya ada di tangannya, tapi dia tidak takut. Seperti yang dikatakan Black Lotus, kematian bukanlah pilihan yang buruk baginya. Black Lotus berkata dengan tulus, "Rongzi, aku benar-benar ingin kamu hidup. Kamu tidak bisa. Jangan pernah memikirkannya!" teriak ibu teratai putih. Kalau begitu, masalahnya sekarang adalah bagaimana aku bisa membiarkanmu hidup. Aku mungkin bukan pemimpin altar lagi, tapi aku tetap tidak bisa melanggar perintah Ibu Teratai Putih. Hitam, teratai, di mana kamu berdiri? Ibu Teratai Putih menekankan setiap kata sambil menendang kaki teratai hitam. Black Lotus mengulurkan tangannya tanpa daya. Kian Rongzi baru saja mengangkat kepalanya. Sinar matahari berkelap-kelip seperti cahaya bintang di antara celah-celah dedaunan hijau. Sosoknya terpantul di arus sungai yang tenang, jauh dari dunia. Seolah-olah semua yang ada di sini tidak lagi ada hubungannya dengan dia. Dia telah melakukan semua yang mungkin dilakukan secara manusiawi. Black Lotus mempertimbangkannya sejenak sebelum tiba-tiba tersenyum. Dia mengangkat satu jari. Mereka semua mengatakan bahwa tidak mungkin melakukan segalanya dengan benar, tetapi selama Anda memperhatikannya dengan cermat, Anda akan selalu menemukan jalan. Setelah itu, dia berjongkok. Ia berkata kepada ibu teratai putih, "Ibu, apakah kamu akan puas jika membunuhnya seperti ini? Ini justru akan menjadi bentuk pelepasan baginya." Ibu teratai putih berkata, apakah menurutmu aku akan membiarkan dia mati begitu saja? Aku akan membuat dia merasakan semua siksaan di dunia. Hanya ketika dia menangis dan memohon belas kasihan dan mentalnya hancur, saya akan membunuhnya. Sudut bibir Kian Rongzi melengkung membentuk cibiran. Menangis, memohon belas kasihan, mengalami gangguan saraf, apakah kamu ingin aku memerankannya untukmu sekarang? Black Lotus tampaknya telah memahami inti permasalahannya. Dia tersenyum dan berkata, ya, penyiksaan. Apakah kamu masih ingat itu? Ibu teratai putih terkejut. Dia tersenyum kejam. Ya, itu dia. Kamu sungguh pintar. Dia mengeluarkan sebuah benda dan menyerahkannya pada Black Lotus. Black Lotus membuka tangannya ke arah Kian Rongzi. Dia memegang ember yang berkilauan. Tersegel di dalam damar adalah seekor ular kecil setipis sehelai rambut. Namun, warnanya yang indah sangat memesona. Kian Rongzi bertanya, ini. Item ini berasal dari Provinsi Mist. Ular Gu. Kian Rongzi mengerutkan kening. Provinsi Kabut dikenal sebagai segudang gunung. Meski sudah berada di bawah kekuasaan Siaraya selama bertahun-tahun, wilayah ini masih berupa hutan belantara. Jalur budidaya orang barbar sangat berbeda dengan yang ada di dataran tengah. Itu diwarisi langsung dari zaman kuno. Seni sihir adalah salah satu metode pembunuhan paling misterius, dan terkenal di seluruh dunia. Itu benar. Kamu ingin menggunakan ini untuk membunuhku. Seorang teman saya pernah berkata bahwa Gu yang sebenarnya tidak digunakan untuk membunuh, tetapi untuk membuat orang berharap mereka mati. Mata Kian Rongzi berbinar. Karena ini lebih buruk daripada kematian, itu berarti dia bisa hidup. Namun, Gu ini disebut Gu Pengganggu. Dalam 300 tahun pertama, Gu ini selalu diyakini sebagai Gu yang mati, karena tidak ada seorang pun yang selamat. Mereka semua mati karena penyiksaan yang menyiksa. Bahkan yang paling berdarah dingin, tangguh. Manusia akan menjadi rapuh seperti anak kecil setelah terkena Gu ini. Senyuman ibu teratai putih melebar. Dia tidak bersalah dan kejam. Kian Rongzi juga menggigil. Black Lotus melanjutkan, Baru setelah itu, orang-orang mengetahui bahwa gu ini tidak berakibat fatal, bahkan tidak menimbulkan bahaya apapun. Semua orang yang mati karena gu ini akan bunuh diri. Jika mereka mampu menahan rasa sakitnya, justru akan membawa manfaat yang besar bagi mereka, bahkan melahirkan sekte yang memuja ular ini sebagai ular suci mereka. Kian Rongzi mengarungi sungai dan berjalan mendekat, meraih gusna Pestering tanpa ragu sedikitpun. Apakah itu menyakitkan? Dia selalu sangat sabar, namun Trate Hitam menyatukan kedua tangannya, dan wajahnya menjadi kaku. Apakah kamu benar-benar berencana untuk hidup seperti ini? Sekali gu ini ditanam, gu ini tidak akan berhenti sampai kamu mati. Tidak mungkin untuk dihilangkan, itulah mengapa disebut mengganggu. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Wajah Kian Rongzi dipenuhi ejekan. Black Lotus menatapnya dalam-dalam. Aku tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Jika kamu memilih untuk mati, aku akan memberimu kematian yang cepat. Tidak akan ada rasa sakit sama sekali. Ibu teratai putih sangat tidak senang. Teratai hitam. Black Lotus membungkuk dan berkata dengan tegas, tidak peduli betapa sedihnya kamu, aku tidak bisa hanya melihatmu melakukan ini. Pembantaian dan kematian akan selalu tidak dapat dihindari, tetapi mempermalukan dan menyiksa bukanlah sesuatu yang harus kita lakukan. Jika kamu bersikeras melakukannya ini, tolong bunuh aku dulu. Ibu teratai putih tidak berdaya melawannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memalingkan wajahnya dengan kejam. Kian Rongzi tersenyum. Terima kasih atas niat baikmu, tapi jika aku hanya menginginkan kematian yang cepat, mengapa aku harus datang ke sini? Black Lotus terdiam beberapa saat sebelum membuka tangannya. Baiklah kalau begitu, saya menghormati pilihan Anda, tapi tolong dengarkan hal terakhir yang ingin saya katakan. Menurut yang saya tahu, ular ini bukanlah makhluk dunia ini. Sebaliknya, itu berasal dari alam neraka. Sebagai pengikut legalisme, Anda harus memahaminya. Mata Kian Rongzi menyipit. Dia jelas mengerti. Dikatakan bahwa alam neraka memiliki total 18 neraka besar dan neraka kecil yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah tempat di mana semua jiwa orang mati kembali ke ribuan dunia. Segala dosa akan menerima penghakiman terakhir dari petugas neraka di sana. Itu adalah simbol hukum tertinggi. Dengan demikian, sangat jelas mengapa Gusnake Pestering tidak menyebabkan kematian. Siksaan di neraka bukan demi pembantaian, melainkan hukuman. Itu akan membuat penjahat paling brutal sekalipun merasakan sakit dan kemudian bertobat. Ular ini berasal dari neraka ular berbisa. Apa yang disebut penyiksaan di dunia manusia ibarat bermain rumah-rumahan jika dibandingkan dengan siksaan neraka. Dengan kata lain, Mulai hari ini dan seterusnya, Anda harus hidup di neraka setiap hari. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, kian rongzi telah mengambil ambar itu dan mengarahkannya ke sinar matahari. Dia mengangkat wajah cantiknya dan melihat ular cantik di dalamnya. Dia melirik Black Lotus dan mengerutkan bibirnya. Terima kasih atas ide bagusmu. Ember itu terlepas dari jari-jarinya. Di bawah sinar matahari, ular kecil di dalamnya tampak semakin cantik dan mempesona. Tiba-tiba, ia membuka matanya dan langsung masuk ke mulutnya. Dalam kegelapan, retakan muncul di damar. Itu segera hancur. Bukan dia yang membebaskannya, sebaliknya ia terbebas dengan sendirinya. Itu seperti binatang buas yang mencium bau darah, pelahap yang melihat makanan lesat. Tidak ada rasa malu dalam hal ini. Jiwa yang dipenuhi kebencian adalah makanan dan sarang favoritnya. Mau tak mau, ia menggali lebih dalam. Kian Rongzi gemetar, dia langsung berlutut di sungai, ular kecil lebih cantik dari pelangi, berenang di wajahnya seperti tato, bergerak di kulitnya. Tampaknya menjadi sedikit lebih kuat daripada saat berada di dalam damar. Dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan langsung terjatuh, memercikkan air sungai. Itu adalah rasa sakit yang tak terlukiskan, bahkan rasa sakit yang tak terbayangkan, seperti ular yang merayap. Dia membuka mulutnya lebar-lebar. Jika dia bisa mengeluarkan suara, dia pasti akan berteriak saat ini. Namun, rasa sakit telah menguasai tubuhnya dan mengunci tenggorokannya. Dia hanya bisa mengeluarkan suara gemericik yang tidak berarti. Namun, setiap inci tubuhnya mengerang dan seluruh jiwanya meratap. Dia terlalu meremehkan penyiksaan di neraka. Dia sangat salah. Jauh dari sekuat yang dia bayangkan, dalam sekejap dia menyesalinya dan rela melakukan apa saja untuk menghilangkan rasa sakitnya. Apakah jiwa-jiwa neraka juga menyesali dosa-dosa yang telah mereka lakukan sepanjang hidup setiap siang dan malam? Meski dia membuka matanya selebar mungkin, pandangannya kabur. Segala sesuatu di sekelilingnya tampak berputar, berubah menjadi warna buram. Samar-samar, bayangan hitam mendekatinya dan berkata, "Karena ini adalah jalan yang kamu pilih, izinkan aku mendoakan perjalananmu, aman." Teratai Hitam berdiri dan berkata kepada Ibu Teratai Putih yang mengagumi keadaan kian rongzi yang mengerikan dengan penuh minat, "Ayo pergi!" Ibu Teratai Putih berkata, "Biarkan saya menontonnya lebih lama lagi." Black Lotus menjadi galak. Ibu Teratai Putih mengutuk pelit ketika putaran pertama rasa sakit berlalu. Ular berbisa dari neraka itu sepertinya sudah muak dengan aktivitasnya, memasuki kondisi istirahat. Dia menopang dirinya dan berlutut. Langit sudah gelap sepenuhnya, dan dia nyaris tidak bisa mengatur kesadarannya yang kacau. Terlepas dari pucatnya wajahnya, dia pada dasarnya tidak terluka. Ibu teratai putih bahkan belum menyentuh sehelai rambut pun padanya. Ini jauh lebih baik daripada skenario terbaik yang dia bayangkan. Namun, pikiran dan kemauannya sepertinya telah hancur total. Itu sangat aneh. Jika seseorang menahan rasa sakit yang tak tertahankan, mereka akan jatuh pingsan atau menjadi gila, meskipun mereka berhasil bertahan hidup. Namun, dia tetap sadar sepanjang waktu dengan hati-hati menikmati setiap rasa sakit. Mungkin inilah aspek hukuman neraka yang menakjubkan. Kembali ke akal sehatnya, hal pertama yang dia lakukan adalah mencekik tenggorokannya. Yang perlu dia lakukan hanyalah meraihnya dengan lembut, dan darah akan mengalir keluar, dan dia akan bebas. Kukunya yang tajam menusuk kulitnya yang putih pucat, dan darah hangat berwarna merah cerah mengalir keluar. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, dia menarik kembali tangannya dan berdiri dengan goyah. Dia menemukan sebuah gua kecil dan terjun ke dalamnya, jatuh pingsan. Dia memimpikannya seekor ular besar yang bahkan lebih indah dari pelangi, menelannya dalam sekali teguk dia segera bangun, dan rasa sakit yang kedua pun tiba. Waktu berlalu hari demi hari. Dia memanfaatkan waktu ketika dia bisa bergerak untuk mengisi kembali makanan dan airnya sebelum menunggu rasa sakit berikutnya dalam ketakutan yang besar. Iya, ketakutan, ketakutan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia sangat takut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Bahkan ketika dia sedang beristirahat, ular itu akan menggunakan metode lain untuk menyiksanya, membuatnya ingin membebaskan dirinya dari kematian setiap saat. Namun, dia menolak menyerah. Lambat laun, dia juga bisa melakukan beberapa aktivitas sederhana ketika dia disiksa, namun situasinya semakin memburuk. Setiap saat, dia akan kehilangan rasionalitasnya, ingin mencabut ular itu dari tubuhnya, dan merobek setiap inci kulitnya. Untungnya, para kultivator memiliki tubuh yang kuat sehingga lukanya akan selalu sembuh dengan sangat cepat. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah dia bisa melepaskan diri dari ular itu jika dia mengupas kulitnya sendiri. Namun, rasionalitasnya yang tersisa menghentikannya. Ular itu sudah menyatu dengannya, dan jika dia melakukan itu, dia akan segera mati. Dia tidak bisa mati seperti ini. Pada saat ini, aura berbahaya membuyarkan pikirannya. Seekor binatang daemon yang menyerupai macan tutul mengikuti bau darah dan tiba di dalam gua. Matanya yang bersinar terus-menerus melayang di dalam kegelapan. Ini adalah binatang daemonik yang telah memadatkan inti daemoniknya. Mungkin itu adalah binatang dasmon pemakan manusia yang dia lacak, tapi itu tidak penting. Meski dalam kondisi sempurna, dia tidak berani mengatakan bahwa dia pasti akan menang. Sekarang dia sangat lemah, dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. 355. N kecil tidak langsung menjawab Li Qingshan. Sebaliknya, dia tenggelam dalam pikirannya dalam diam. Karena kamu punya ide, carilah. Lagi pula itu tidak akan memakan banyak waktu. Jarang sekali N kecil memedulikan masalah orang lain, jadi Li Qingshan merasa dia harus menyemangatinya. Qian Rongzi telah meninggalkan barang-barang ini untuk Little N, jadi pada dasarnya mereka telah melakukan yang terbaik. Itu terlalu berbahaya. N kecil menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, aku mungkin tidak bisa melakukan ramalan sebaik kamu, tapi aku masih bisa merasakan bahaya yang sebenarnya. Li Qingshan menunjuk ke kepalanya sebelum mengusap rambutnya. Aku akan menganggapnya seperti pacaran denganmu. Baiklah. Dia tiba di penjaga Hawk Wolf dan menerima misinya. Dia naik ke atas untuk menyambut Han Si. Setelah beberapa keintiman, Han Si mendengar tentang detail misi Li Qingshan. Dia berkata dengan heran, kamu ingin menerima misi ini. Apakah kamu sangat akrab dengannya? Tentu saja tidak, tapi kita sudah bekerja sama beberapa kali. Dia mungkin sudah mati, jadi setidaknya kamu harus membawa jenazahnya kembali. Li Qingshan mengamati Han Xiongzi dan berkata dengan tidak peduli. Sinar matahari yang terik masuk dari jendela besar dari lantai ke langit-langit. Dia duduk di kursi bersandaran tinggi, mengenakan seragam penjaga Scarlet Wolf. Dia tampak sangat gagah berani. Li Qingshan duduk di meja panjang di depannya, wajahnya dipenuhi fantasi. Han Xiongzi mengusap dagunya sambil berpikir. Tindakan ini sangat maskulin, yang memberinya pesona berbeda. Baiklah, kamu boleh pergi." Li King San tersenyum. "Apa? Apakah kamu tidak khawatir laki-lakimu akan bertemu dengan Ibu Teratai Putih dan dijadikan pengawal?" Han Qiongzi bersandar di kursinya dan mengangkat kakinya, meletakkannya di atas meja. Dia melihat ke bawah. "Jika itu Hua Kecil, mungkin ada peluang, tapi dengan kecantikanmu, dia mungkin akan terbunuh." "Saya menerima berita itu beberapa hari yang lalu. Ibu Teratai Putih dan Raja Altar Teratai Hitam. Mereka telah kembali ke Provinsi Kabut untuk membangun kembali sekte Teratai Putih." Li Qingshan berkata, apakah beritanya akurat? Apakah kamu tidak takut ketahuan di sana? Provinsi kabut bukanlah provinsi hijau. Ini benar-benar tanpa hukum. Pada dasarnya semua orang yang tidak dapat menahan kejaran penjaga Hauk Wolf di Provinsi Green telah melarikan diri ke sana. Jika memang tidak bisa menemukannya, jangan lupa membawa kembali jenazahnya. Han Qiongzi mengedipkan matanya. Menurutku itu bukan ide yang bagus. Kata Li Qingshan, kontribusi misi pencarian Qian Rongzi masih cukup mengesankan. Bagaimanapun, itu terkait dengan hidup atau mati seorang penjaga serigala merah. Siapa yang peduli? Lagi pula, aku yang bertanggung jawab sekarang. Bunga kecil tidak ada di sini, dan wang tua telah pergi berkultivasi. Aku harus mengurus begitu banyak urusan. Ini sangat menyebalkan. Oke, tunggu aku kembali. Li Qingshan membungkuk dan memberinya ciuman panas. Dia bangkit dan pergi. Han Qiongzi datang ke jendela Perancis dan menyaksikan awannya naik ke langit. Dia tersenyum dan mengerucutkan bibirnya. Kecepatan binatang iblis itu sangat mencengangkan. Dua mata binatang itu bersinar terang. Mereka seperti dua bayangan sekilas, menyeret dua ekor cahaya panjang di belakang mereka. Mereka mengelilingi Kian Rongzi, dengan cepat mendekatinya. Mata Kian Rongzi terbuka lebar. Pada awalnya, dia mengelilingi monster demon itu sedikit, tapi setelah itu, dia berhenti bergerak seolah-olah dia benar-benar mati rasa. Binatang daemonik itu memastikan bahwa ini bukanlah jebakan. Dua garis cahaya hijau yang berputar-putar tiba-tiba berbelok ke arah tengah. Binatang daemonik itu menerjang dan menggigit leher Kian Rongzi. Itu adalah satu-satunya tempat di tubuhnya dengan luka yang relatif sedikit. Bahkan ketika dia sangat kesakitan, dia bisa mengendalikan dirinya setiap saat dan tidak mengakhiri hidupnya sendiri. Mungkinkah ini hasil dari ketekunan yang menyakitkan selama tiga bulan? Awalnya, keempat taringnya menembus kulitnya. Setelah itu, semua taringnya hanya perlu bergerak sedikit lebih jauh, dan dia bahkan tidak perlu mati lemas sebelum bisa menggigit lehernya. Bahkan sekarang, tatapan dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Rasa sakit yang membuat orang lain mengatupkan giginya sama menyenangkannya dengan angin musim semi baginya, sementara kematian yang akan datang mungkin hanya menjadi pelepasan baginya. Binatang daemonik itu menjadi kaku. Rasa sakit yang luar biasa segera memenuhi seluruh tubuhnya seperti racun. Kian Rongzi akhirnya mengungkapkan sedikit senyuman di wajahnya yang mengerikan, dia tampak sama ganasnya dengan roh jahat. Lengannya diletakkan di kedua sisi, menopang dirinya untuk bangun sedikit demi sedikit. Kemudian, dia menggigit leher binatang daemon itu. Melihat dengan cermat, orang dapat melihat bahwa ular kecil yang cantik itu tanpa sadar melingkari leher Kian Rongsi. Parasit akan melindungi inangnya. Cara perlindungannya secara alami adalah membiarkan pihak lain merasakan sakit yang sama. Di bawah siksaan yang mengerikan, aura daemonik binatang daemon itu benar-benar tersebar. Ia bahkan tidak bisa mengencangkan ototnya. Kulit kerasnya perlahan tertusuk giginya. Darah asin mengalir ke mulutnya. Seperti vampir, dia menelannya dalam suapan besar untuk mengisi kembali darahnya. Makanan yang disiapkan di kantong seratus harta karunnya telah lama habis. Untungnya, bau darah di tubuhnya telah menarik banyak binatang buas. Dia menggunakan metode ini untuk memakan semuanya untuk memulihkan energinya. Setelah meminum darahnya, dia memulihkan banyak kekuatannya. Dia merobek perut binatang daemon itu dan mengeluarkan inti daemon sebening kristal seukuran sebutir beras. Dia segera menelannya dan mencoba bermeditasi. Atribut inti daemonik secara kebetulan cocok dengannya. Itu bisa dianggap sebagai berkah dari surga. Truki, yang telah lama menghilang, akhirnya muncul kembali di lautan auranya. Di bawah desakan Qi yang sebenarnya, luka di tubuhnya menutup sedikit demi sedikit. Qian Rongzi tiba-tiba merasa pusing. Dia menyentuh dahinya yang panas mendidih. Di lingkungan hutan, dia telah lama kehilangan Qi aslinya. Ini adalah ketiga kalinya dia tertular penyakit. Dia mengerti bahwa dia harus meninggalkan tempat ini. Dia membutuhkan lingkungan yang lebih baik untuk memulihkan diri, atau dia akan mati di sini. Jika dia menarik binatang daemon yang lebih kuat, binatang itu akan menggigit lehernya sebelum dihinggapi rasa sakit. Dia melihat mayat binatang daemon itu dengan perutnya terbuka. Sebelum berangkat, dia harus memakannya terlebih dahulu untuk menyimpan tenaga yang cukup. Matahari terbit dan terbenam, namun di dalam gua yang gelap ini, sepertinya tidak ada konsep perjalanan waktu sama sekali. Li Qingshan dan Little N hanya membutuhkan beberapa jam untuk mencapai desa kecil di tepi hutan. Seperti yang diharapkan, beberapa penduduk desa telah melihat jejaknya. Gerakan kakinya meluas ke hutan ini. Dia telah mengungkap jejaknya dengan meriah. Jelas sekali, dia melakukannya dengan sengaja. Pada saat ini, Li Qingshan dan Little N sedang berdiri di depan hutan ini. Itu sedalam dan setenang seolah-olah itu adalah dunia lain. Memang bukan tugas yang mudah menemukan seseorang di hutan yang terbentang ribuan mil ini. Namun bagi Li Qingshan, itu tidak terlalu sulit. Dia sangat familiar dengan nafas wanita itu. Saat dia bergerak cepat dan melakukan pencarian seperti jaring, bau darah yang menyengat juga menarik perhatiannya. Dia mengangkat tirai yang ditenun oleh tanaman merambat. Dia melihat monster tergeletak di perut binatang itu. Itu adalah monster yang melahap organ dalam. Jejak nafas familiar muncul dari bau darah yang menyengat. Dia masih tidak bisa mempercayai matanya. Kian rongsi monster itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ketika melihat Li Kingshan, dia menunjukkan ekspresi terkejut dan tersenyum sangat garang. Ia berkata dengan suara yang sangat lemah, "Kamu di sini seolah-olah ia sedang duduk dengan damai di rumah, dan seorang teman yang telah lama hilang datang berkunjung, bukannya melihat penyelamat dalam keputusasaan." Li Kingshan tidak berkata apa-apa. Dia baru saja mengeluarkan obat mujarab dan berjalan ke depan, adegan di depannya. Bahkan dia tidak tega melihatnya. Dia tidak menyangka sekte teratai putih begitu kejam. Ketika Kian Rongzi melihat Little N di belakangnya, dia tiba-tiba merasa malu dan meringkuk. Ular berbisa yang bercokol di tubuhnya entah kenapa menjadi sedikit tenang. Li Qingshan ingin membuka mulutnya dan memasukkan obat mujarab. Jangan sentuh aku. Sementara dia tertegun, tangan Li Qingshan telah menyentuh wajahnya. Tiba-tiba, rasa sakit yang tak terlukiskan. Itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat ujung jarinya bersentuhan, tato ular berwarna-warni muncul di beberapa titik. Naluri parasit untuk melindungi inangnya tidak akan berubah karena kemauan inangnya. Mulai sekarang, tidak peduli siapa orangnya, jika mereka ingin menyentuhnya, mereka harus merasakan sakit yang luar biasa. Spirit Turtle menekan lautan. Li Qingshan tiba-tiba menarik tangannya kembali dan melihatnya dengan kaget. Dia melihat bahwa dia tidak terluka, dan tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Baru saja, rasa sakit itu seperti mimpi. Saat ini, dua tangan kecil yang lembut meraih tangannya. N kecil, Li Qingshan dan Qian Rongzi berkata bersamaan. Wajah Little N tidak menunjukkan ekspresi kesakitan. Ular neraka bisa diekstradisi ke dunia ini untuk menghukum orang yang masih hidup. Bisa juga menghukum orang mati di neraka ular berbisa, tapi Little N tidak hidup atau mati. Kehangatan datang dari tangannya. Kian Rongzi melihat cahaya Buddha kemasan muncul di tubuh Little N, lalu menyebar ke seluruh tangannya dan menyebar ke seluruh tubuhnya, menyelimutinya dalam cahaya Buddha emas. Luka di tubuhnya berangsur-angsur sembuh. Segera setelah itu, bekas luka yang tidak rata dan mengerikan itu terhapus sedikit demi sedikit. Ini bukan lagi pengaruh agama Buddha, melainkan kekuatan jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. Wajahnya tampak lebih cantik dari sebelumnya. En kecil melepaskan tangannya dan kembali ke sisi Li Qingshan. Qian Rongzi berkata dengan lembut, terima kasih. Dia bertanya pada Li Qingshan, apakah kamu punya air? Li Qingshan menjentikan jarinya, dan aliran air seperti tornado berputar di sekitar tubuhnya, membersihkan kotoran dan pakaian compang camping di tubuhnya. Dia berubah menjadi asap dan menghilang, memperlihatkan kulit putih dan sosoknya yang kenyal. Dia telanjang bulat. Li Qingshan selalu menjadi orang yang sangat intens, tetapi ketika dia berdiri di hadapan wanita ini, dia selalu merasa hatinya tenang seperti air. Bahkan di saat seperti ini, dia tidak mau repot-repot memalingkan muka. Qian Rongzi juga sama, dia mengambil seratus kantong harta karunnya dan mengeluarkan satu set pakaian, lalu menggantinya. Dia merentangkan tangan dan kakinya secara alami. Dia tidak merayunya, dia juga tidak menghindarinya. Seolah-olah dia tidak memperlakukannya sebagai seorang wanita, dan dia tidak memperlakukannya sebagai seorang pria. Li Qingshan berkata, sepertinya kamu sudah cukup menderita. Apakah kamu ingin tahu, Qian Rongzi sudah mengenakan pakaiannya dan merapikan rambut panjangnya di depan cermin? Beritahu saya, Li Qingshan memang agak penasaran. Qian Rongzi dengan santai menceritakan pengalamannya, seolah dia sedang menceritakan kisah orang lain. Setelah mendengarkannya, Li Qingshan juga merasakan hawa dingin di dalam. Dia bertanya, bagaimana caramu menyingkirkan Gu ini? Qian Rongzi berkata, tidak ada cara untuk menghilangkannya, dan tidak perlu melakukannya selama aku bisa melepaskan rasa malu dan benci, secara alami perasaan itu akan berhenti menyiksaku. Neraka ular berbisa awalnya digunakan untuk menghukum mereka yang melakukan kekejaman karena tidak tahu malu, dan mereka yang melakukan dosa tanpa batas karena kebencian. Namun hukuman bukanlah tujuannya. Tujuannya agar orang-orang berdosa menyadari dosa-dosa mereka di neraka, dan akhirnya memperoleh penebusan dan pembebasan diri. Hanya dengan cara itulah hal itu dapat dianggap sebagai rahmat Buddha. Li Qingshan mengejek, bisakah kamu melakukannya? Qian Rongzi juga tertawa, tentu saja saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak akan malu pada apapun. Saya benci semua orang di dunia. Ular berbisa itu dengan senang hati merayap. Dia tiba-tiba berlutut di tanah, dan sepuluh jarinya menancap ke dalam tanah. Senyuman di wajahnya berubah karena rasa sakit, tapi menjadi semakin cemerlang. Bahkan jika dia terjebak di neraka tanpa akhir dan menderita penderitaan tanpa akhir, dia tidak akan bertobat. 356. Melihatnya seperti ini, niat membunuh melonjak di hati Li Qingshan karena suatu alasan meskipun dia telah pulih dari luka-lukanya dan kembali menjadi kian rongsi yang cantik, dia merasa lebih tidak manusiawi daripada monster yang baru saja dia lihat. Dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah itu termasuk saya? Kian Rongzi berkata, apakah kamu manusia? Li Qingshan sedikit terkejut. Dia mencibir dengan jijik. Selama aku bisa hidup bahagia, apa bedanya aku manusia atau bukan? Awalnya, saya tidak ingin ikut campur dalam urusan Anda, tetapi yang kecil meramalkan bahwa Anda masih memiliki peluang untuk bertahan hidup, itulah sebabnya saya datang. Kian Rongzi menatap N kecil dalam-dalam. Little N tetap sama seperti biasanya sepanjang waktu, tidak menunjukkan emosi sama sekali. Kian Rongzi tersenyum. Perlakukan saja barang-barang yang kutinggalkan bersamamu sebagai pembayaran kembali. Li Qingshan lepas landas di atas awan dan kembali ke kota Clear River dengan item misi. Ketika Kian Rongzi berdiri di hadapan Han Qiongzi tanpa cedera, Han Qiongzi juga terkejut. Dia tahu bahwa Kian Rongzi telah bertemu dengan ibu teratai putih dan terluka parah sepanjang waktu, beristirahat di hutan sepanjang waktu. Dia tersenyum. Kamu benar-benar memiliki kehidupan yang baik, gadis kecil. Begitu banyak hal yang mengkhawatirkanmu. Bahkan Han Kiongzi tidak tahu tentang peran Kian Rongzi dalam misi melawan Sekte Teratai Putih terakhir kali. Terima kasih atas perhatianmu, kakak perempuan kedua, kata Kian Rongzi patuh. Apakah dia memiliki kehidupan yang baik atau tidak? Bisa dibilang itulah masalahnya. Setelah menerima pengobatan Little N, manfaat ular neraka berangsur-angsur terwujud. Setelah kesakitan, pikirannya akan selalu jernih. Tubuh dan jiwanya sepertinya sedikit berubah. Kembalinya Kian Rongzi menyebabkan gangguan pada penjaga Hauq Wolf. Dia mengubah cara biasanya berbisnis dan menolak jamuan penyambutan Han Kiongzi. Dalam tiga bulan terakhir, meskipun dia telah mengembangkan hubungan halus dengan ular yang menjeratnya dan mampu sedikit mengontrol waktu, penyiksaan dia harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyelaraskannya. Jalan masa depan sekali lagi ada di tangannya. Dia kembali ke kediamannya sendirian. Sesosok yang familiar berdiri di depan pintu. Kian Rongzi terkejut, "Tian kecil, kenapa kamu ada di sini?" Wajah Cutian penuh kekhawatiran saat dia berkata, "Saya mendengar bahwa Anda kembali kemana saja. Anda beberapa hari terakhir ini, aku sangat mengkhawatirkanmu sehingga aku ingin mencarimu beberapa kali. Sayangnya, dia tidak pergi sekalipun. Kian rongzi sama sekali tidak terkejut, bukan karena dia tidak tulus padanya. Dia sangat yakin dengan kemampuannya sendiri, hanya saja bagi sebagian orang tidak ada yang lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Menghadapi tangan Cutian yang terulur, matanya bersinar. Jika dia memegang tangan ini sekarang..." Orang jenius manapun harus berlutut dan memohon belas kasihan. Tidak peduli kartu truf macam apa yang mereka miliki, dia bisa memaksa mereka untuk mengungkapkannya. Namun, dia ragu-ragu; lebih baik dia menarik tangannya kembali. Cutian adalah seorang jenius yang diperhatikan semua orang saat ini. Jika dia mati secara misterius, itu pasti akan mengguncang akademi. Di saat seperti ini, yang terbaik adalah dia tidak menimbulkan masalah. Lagi pula, dia sudah menjadi miliknya. Dia tiba-tiba merasakan kegembiraan. Meskipun dia masih seorang praktisi kilapisan ke-6, dia sekarang memiliki taring mematikan yang dapat membahayakan orang-orang yang disebut jenius ini. Cutian kecewa, tapi dia merasa bersalah di dalam, jadi dia tidak berani mengatakan apapun. Ketika dia mendengar bahwa Li Qingshan lah yang membawanya kembali, dia merasa semakin murung. Kenapa orang ini ada di mana-mana? Ketika Qian Rongzi, secara tidak sengaja, menyebutkan bahwa dia telah kehilangan 100 kantong harta karunnya selama misi dan khawatir tentang kultivasinya di masa depan, Cutian Tian segera mengeluarkan banyak pil dan batu spiritual dengan murah hati. Qian Rongzi menolaknya sebelum menerimanya. Terima kasih, Tian kecil. Aku akan mengembalikannya padamu. Cutian Tian menatap wajahnya dengan terpesona. Dia merasa bahwa dia bahkan lebih menawan dan mempesona dari sebelumnya. Dengan batuk lembut, Wu Gen muncul dari kegelapan. Dia pernah berpikir untuk mencarinya di masa lalu? Tetapi sebagai keturunan klan, dia jelas tidak bisa menganggap hidupnya sebagai lelucon dan pergi ke hutan tempat ibu teratai putih mungkin muncul. Setelah itu, dia merasa dia pasti sudah mati, jadi dia berhenti memikirkannya. Ketika dia mendengar bahwa dia telah kembali, dia bergegas menemuinya dan menyapanya dengan ekspresi yang tidak wajar. Kian Rongzi melirik cutian dan tersenyum. Saudara Wu, kamu sudah datang. Melihat bagaimana dia tidak menyalahkannya sama sekali, Wu Gen merasa semakin malu. Ketika dia mendengar bahwa dia telah kehilangan seratus kantong harta karunnya, dia juga segera memberinya beberapa batu dan pil spiritual. Sebagai keturunan suatu klan, dia masih sangat kaya dalam aspek ini. Dia bahkan lebih kaya dari Han Kyung Si. Cutian mengucapkan beberapa kata cemburu padanya, dan keduanya berpisah dengan buruk. Kian Rongzi menghela nafas berat. Dia tidak bisa menelan makanan yang ada di mulutnya, dan itu sangat disayangkan. Andai saja dunia bisa menjadi sedikit lebih kacau, begitu kacau sehingga tak seorang pun akan peduli bahkan jika seseorang meninggal. Kian Rongzi bukanlah tokoh terkemuka, tapi dia sangat populer di seratus aliran pemikiran. Dalam beberapa hari ke depan, orang-orang akan datang mengunjunginya, tidak hanya dari aliran legalisme. Murid dari sekolah lain juga cukup banyak, dan tidak ada satupun yang datang dengan tangan kosong. Kantong seratus hartanya mulai membengkak lagi. Semua orang mengatakan bahwa sejak adik perempuan kian kembali, sikapnya berubah drastis. Dia menjadi lebih cantik dan mempesona, namun. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam, saat suasana sepi, dia akan mengunci diri sepenuhnya dan memulai perjalanan rutinnya ke neraka. Di bawah pengaruh rasa sakit, ular berwarna-warni dan berbisa itu tumbuh sedikit demi sedikit. Musim panas berlalu dan musim gugur tiba. Li Qingshan terbangun di loteng bambu. Ki sejatinya secara bertahap telah mencapai puncak lapisan ketujuh. Tak lama kemudian, dia akan bisa menerobos lagi. Yang dia lihat hanyalah N kecil yang menatapnya dengan mata terbelalak. Li Qingshan tersenyum. Berhentilah menatap. Pergilah memimpin kelas pagi atau tuanmu akan mulai mengomeliku lagi. Sejak pertemuan Dharma Buddha, dia bertanggung jawab atas kelas pagi di kuil Anas Ravana. Setelah itu, dia akan membagikan tugas kepada murid-murid Buddha untuk hari itu. Ini jelas merupakan pengaturan master satu pikiran, dan ini adalah tugas murid utama, jadi dia tidak bisa mengabaikannya. Namun, manfaatnya juga banyak. Dia telah mendapatkan cukup banyak pil untuk Li Qingshan dari master satu pikiran. Li Qingshan tidak hanya memperlakukannya sebagai pekerja anak. Mempraktikkan kemampuan tingkat tinggi seperti jalan tulang putih dan keindahan luar biasa memberikan penekanan paling besar pada pengembangan pikiran. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan membaca beberapa kitab Buddha atau mengadakan pertemuan Dharma. Untuk itu dia harus mengumpulkannya sedikit demi sedikit dalam kehidupan sehari-harinya. Bunga adalah dunia, daun adalah pohon bodi. Li Qingshan sudah terbiasa dengannya, jadi dia agak enggan berpisah dengannya. Namun, setelah dipikir lebih jauh, dia menganggapnya seperti menyekolahkan seorang anak. Dengan identitasnya sebagai murid utama, berhubungan dengan beberapa orang lagi dan banyak hal pasti akan membawa manfaat besar bagi kultivasinya di masa depan. Setelah Little N pergi, Li Qingshan duduk di sana lebih lama. Dia tidak mengolah atau berlatih seni bela diri. Yang dia lakukan hanyalah mengosongkan pikirannya dan tidak memikirkan apapun. Itu setara dengan bangun pagi dan menggosok gigi serta mencuci muka. Baru kemudian dia keluar dari kamar. Langit sudah cerah. Dua anak bermain-main di hutan bambu sambil menyapu dedaunan yang berguguran dengan sapu. Mereka berdua adalah praktisi ki lapisan kedua. Mereka menyalurkan ki mereka yang sebenarnya ke dalam sapu, dan dengan lambaian tangan, mereka menimbulkan hembusan angin kencang. Bahkan hutan bambu pun bergoyang pelan. Keduanya langsung mulai berkelahi dengan sapu masing-masing. Ini sebenarnya sangat metodis. Mereka berseru, saya kakak laki-laki kedua, dan kamu adalah adik laki-laki junior. Tiba-tiba, mereka melihat Li Qingshan muncul dan buru-buru menundukkan kepala. Mereka berkata dengan sopan, kakak pertama, Sebelum ujian masuk berikutnya, sekolah novel kedatangan murid baru. Setelah masa pengasuhan, anak-anak yang dipilih dari berbagai tempat diberi kesempatan untuk memilih sekolahnya. Kedua anaknya memilih sekolah novel. Mereka berdua mengolah elemen air, dan bakat mereka tidak istimewa. Namun, mereka membuat Liu Chuan Feng sangat bahagia sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya selama beberapa hari. Hal ini terus berlanjut hingga akhirnya sekolah novel sejahtera di tangannya. Li Qingshan akhirnya tidak lagi sendirian. Dia menepuk kepala mereka, berhentilah main-main, pergi dan belajar. Anak yang lebih tua berkata, "Kita masih harus menyapu lantai." Anak lainnya menambahkan, "Jika kita tidak membersihkannya, guru akan memarahi kita." Li Qingshan tahu bahwa Liu Feng menikmati menjadi seorang master. Dulu, tempat ini dipenuhi dedaunan berguguran. Kapan dia pernah melihatnya peduli? Dia juga sangat menyukai kedua anak itu, jadi dia berkata sambil tersenyum, "Aku akan membantumu menyapu." Seekor naga air kristal terbang dari tangannya dan menyapu semua daun yang berguguran, memperlihatkan jalan berbatu di bawahnya. Kedua anak itu bersorak, wajah mereka dipenuhi kekaguman. Kapan mereka bisa sekuat kakak tertua? Ah Jun, ah Seng, kamu sudah selesai menyapu lantai. Ayo kemari. Suara berwibawa Liu Chuan Feng terdengar dari loteng bambu. Ya Tuan. Li Qingshan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia memperhatikan saat mereka melompati. Sejak mereka datang, Liu Chuan Feng sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia mengedepankan martabat seorang master. Qingshan, kembalilah lebih awal juga, kata Liu Chuan Feng. Li Qingshan juga berkata, ya, guru. Liu Cuanfeng mengelus jenggotnya dengan puas. Dia melihat ke dalam tubuhnya. Jimat ilahi ciptaan hebat bersinar. Jumlah kekuatan keinginan yang dia kumpulkan belum pernah terjadi sebelumnya. Dia telah terjebak di lapisan ke-10 Refinement selama bertahun-tahun. Kini, dia akhirnya memiliki kepercayaan diri untuk menyentuh pintu pendirian yayasan. Apa hal terpenting bagi sebuah sekolah? Itu harus menjadi penggarap yayasan pendirian. Kalau tidak, betapapun terkenalnya mereka, mereka akan dipandang rendah sekolah novel masih harus bergantung padanya, kepala sekolah. Demi menyelamatkan kekuatan harapan dalam persiapan pendirian yayasan, dia tidak tahan lagi untuk bertransformasi menjadi seorang wanita. Dengan adanya dua murid muda, dia tidak boleh kehilangan muka. Ketika Li Qingshan tiba di luar pulau, dia melihat Li Long bekerja di sana. Berkat berbagai tanaman yang ditanamnya, Li Qingshan mampu menenangkan kaki seribu di dalam karung serangga. Dia menyambutnya dengan senyuman dan melayang ke langit. Li Qingshan berubah menjadi titik kecil dan mendarat di pulau perang besar. Saat itulah Li Long menundukkan kepalanya dan terus merawat kebun tanaman obat. Di antara banyak tanaman, tumbuhan spiritual adalah yang paling sulit ditanam. Mereka memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk berbagai lingkungan. Namun, proses menanamnya juga memberikan manfaat yang paling besar bagi murid-murid Fakultas Pertanian. Li Long telah membuka sebidang kecil tanah di Pulau Kludwisep, yang kaya akan ki spiritual. Ia mencoba menanam beberapa tanaman obat yang mudah ditanam. Meskipun dia tidak mengetahui hasilnya, keterampilan hortikultura dan budidaya kirefinemennya jelas meningkat. Dia akan segera bisa maju lebih jauh. Selama dia tidak kekurangan kekayaan, teman, metode, dan tanah, beberapa lapisan pertama ki relatif mudah untuk ditembus. Di lapangan latihan, tinju Li Kingshan melayang di udara, menghantam wajah Hanti. Tubuh Hanti berputar seperti gasing yang berputar, tombak di tangannya berubah menjadi naga hitam bergulir yang menyapu ke arah kaki Li Kingshan. Li Kingshan mencibir, dia sama sekali tidak peduli dengan tubuh bagian bawahnya. Tinjunya berubah, berubah menjadi lapisan bayangan. Bagi para murid militer di sekitarnya, sepertinya beberapa lusin tinju telah menyerang sekaligus, menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka menuju ke arah wajah Hanti. Siapa bilang aku tidak bisa menyentuh wajahmu? Dia berteriak, bayar. 357. Hanti meninggalkan tombaknya tanpa ragu-ragu dan secara akurat menangkap tinju Li Qingshan di tengah-tengah bayangan tinju tersebut. Kedua kaki mereka tenggelam jauh ke dalam tanah, menyebabkannya retak. Setelah beberapa ronde pertarungan, keduanya berpisah, keduanya sedikit terengah-engah. Li Qingshan harus mengakui bahwa sekolah militer layak disebut sekolah pertempuran, dan Han Tiyi layak menjadi siswa terbaik di sekolah militer. Li Qingshan telah menggunakan Ocean Brawling secara ekstrim, tapi dia masih tidak bisa menyentuh wajah Han Tiyi. Dia selalu bisa mengandalkan gerakan indah untuk mengubah bahaya menjadi kemenangan. Terlebih lagi, dalam wujud manusianya, teknik pemurnian tubuhnya masih kalah dengan Han Tiyi, seorang praktisi kilapisan ke-10. Teknik pemurnian kinya bahkan lebih buruk. Saat mereka bertengkar, dia lebih sering dipukuli. Kakak iparnya tidak mudah untuk dihadapi. Hantiyi bahkan lebih terkejut lagi. Setiap lapisan praktisi Ki memiliki perbedaan yang luar biasa. Khususnya, lapisan ke-10 dan 9 lapisan pertama sangat berbeda. Jurus yang seharusnya mampu menaklukkan musuh hanya meninggalkan luka kecil saat mendarat di Li Qingshan. Apalagi daya tahannya sangat mencengangkan. Meskipun dia belum pernah dikalahkan, dia akan menyeret Hantiyi ke dalam pertarungan sengit setiap saat. Li Qingshan beristirahat sejenak dan mengatur napas. Melihat matahari di langit, dia berkata, Hei, waktunya makan. Semua murid militer menjawab, makan. Makan. Setelah makan siang gratis di sekolah militer, Li Qingshan dan Han Tiyi mengobrol di sisi lapangan latihan. Sekarang, Li Qingshan akan datang ke sekolah militer setiap pagi untuk melatih dan membiasakan dirinya dengan penggunaan teknik pertempuran. Keduanya saling mengagumi, dan dengan hubungan mereka dengan Han Kiongzi, mereka menjadi teman baik. Ini sudah larut, aku akan ke pulau kebajikan. Li Qingshan memandang ke langit dan berdiri. Sore hari adalah waktu untuk belajar cara mengolah pil. Ketika dia tiba di Pulau Kebajikan, Rusin berkata bahwa dia harus fokus pada budidaya selama beberapa hari ke depan dan ingin dia memurnikan Tungku Pil. Dengan Tungku Ukiran Naga melingkar giok yang diberikan kepadanya oleh Han Kiongzi, tingkat keberhasilan Li Qingshan dalam meramu pil telah meningkat pesat. Keahliannya dalam meramu pil semakin hari semakin meningkat. Lagi pula, itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam sehari. Li Qingshan tidak sedang terburu-buru. Dia pergi ke Contention Island untuk menerima beberapa misi alkimia dan mulai meramu pil. Pada senja, setelah seharian sibuk bekerja dan berkultivasi, Han Qiongzi menolak ajakan beberapa rekannya untuk keluar dan bersenang-senang dan datang menemani Li Qingshan memurnikan pil sebentar. Dia membawakan makanan untuknya dan menggodanya. Alkimia sangat memakan waktu, tapi tidak seperti menempa, di mana seseorang harus fokus setiap saat tanpa sedikit pun relaksasi. Seringkali, mereka berperan sebagai pekerja ketel uap, sehingga alkemis yang kuat seringkali mempekerjakan beberapa anak alkimia untuk membantu mereka menjaga tungku pil mereka. Meskipun Li Qingshan tidak memiliki kondisi seperti itu, dia ditemani oleh seorang wanita cantik. Dia tidak merasa bosan. Pada malam hari, Han Kiongzi pergi, dan N kecil kembali. Dia menyebutkan bahwa Qian Rongzi telah menembus lapisan ketujuh penyempurnaan Ki. Dia datang menemuinya hari ini. Dia berbicara dengannya sebentar. Bintang-bintang dingin memenuhi langit malam, namun dengan cepat diusir oleh matahari merah yang terbit dari timur. Siklus itu terulang kembali. Dalam sekejap mata, salju musim dingin kembali turun keahlian Li Qingshan dalam meramu pil terus meningkat, tetapi dia malah mulai merasa cemas. Semakin dalam pemahamannya tentang alkimia, semakin ia merasakan kedalamannya. Itu tidak sesederhana yang dia bayangkan pada awalnya, di mana dia bisa belajar dengan santai selama sekitar satu tahun, lalu memurnikan pil roh sejati dalam jumlah besar dan menukarnya dengan pil budidaya. Kenyataannya, proses ini penuh dengan kesulitan. Langkah pertama adalah mengumpulkan tumbuhan roh. Meskipun ramuan roh yang digunakan untuk memurnikan pil roh sejati jauh lebih rendah daripada bunga kupu-kupu biru, ramuan itu masih sangat langka. Dia harus menggunakan batu roh dalam jumlah besar terlebih dahulu. Untuk menyaring semua bunga kupu-kupu biru menjadi pil roh sejati, dia perlu menghabiskan setidaknya puluhan ribu batu roh. Di antaranya, ada satu atau dua yang praktis tak ternilai harganya; itu berada di tangan para alkemis yang ingin menggunakannya untuk memurnikan pil bermutu tinggi lainnya. Jika dia ingin membelinya, dia harus mengeluarkan setidaknya satu atau dua kali lipat harganya. Setelah menimbulkan keributan besar, semua orang akan tahu apa yang ingin dia lakukan. Jangan pernah meremehkan kecerdasan kultivator lainnya. Lalu, tibalah langkah kedua penyempurnaan. Alkimia tidak sesederhana itu. Meskipun dia memiliki alat yang ampuh seperti tungku patung naga melingkar giok di tangannya untuk menyempurnakan pil roh sejati, dia harus menghabiskan setidaknya beberapa bulan untuk mempelajarinya. Setelah mempelajarinya, dia hampir tidak bisa memperbaikinya, tetapi tingkat keberhasilannya pasti sangat rendah. Dengan kata lain, sejumlah besar tanaman obat yang berharga akan terbuang percuma. Jika dia ingin meningkatkan tingkat keberhasilannya, caranya sangat sederhana: dia hanya perlu menghabiskan dua atau tiga tahun lagi untuk belajar. Namun, berhasil atau tidaknya dia masih merupakan masalah yang berbeda. Jika dia bisa dengan santai memurnikan pil bermutu tinggi seperti pil roh sejati setelah belajar selama dua atau tiga tahun, menyempurnakan satu demi satu tungku, maka jalanan akan dipenuhi oleh para alkemis. Langkah terakhir adalah menjualnya. Bahkan jika dia mengabaikan semua masalah sebelumnya dan menyempurnakan sejumlah besar pil jiwa sejati, bagaimana dia bisa menjualnya dan menukarnya dengan pil budidaya ini bukanlah sebuah permainan. Dia hanya perlu mencari toko, menariknya, dan mengklik mouse. Pertama-tama, dia harus menyembunyikan identitasnya, namun itu berarti harga pasti akan diturunkan, dan dia bahkan mungkin akan diperas. Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Kumpulan pil jiwa sejati yang dapat mengolah para penggarap yayasan pendirian berarti bahwa banyak penggarap yayasan pendirian yang biasanya terlihat sangat baik dan ramah mungkin mengubah penampilan mereka. "Apakah aku bisa mempercayaimu?" Li Qingshan dengan santai bertanya. Di ruang alkimia Rusin, Rusin sedang mengajari Li Qingshan cara memurnikan tungku pil yang mengandung wewangian. Ini bisa dianggap sebagai pil yang relatif bermutu tinggi, tetapi tidak digunakan untuk budidaya. Mengonsumsi pil yang mengandung pewangi dapat menyebabkan tubuh seseorang mengeluarkan aroma yang aneh. Baru-baru ini, ini sangat populer di kalangan kultivator wanita. Kali ini, itu bukanlah misi dari seratus aliran pemikiran, tapi pekerjaan rusin. Di sela-sela jeda yang membosankan, keduanya terlalu malas untuk bercanda. Li Qingshan diam-diam mendengarkan suara kepingan salju yang jatuh di atap. Dia tidak melihat ke arah rusin, tetapi menatap ke dinding seolah sedang memikirkan sesuatu. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini? Rusin menoleh. Li Qingshan menatap mata rusin. Jawab aku, Mata hitam dan putih jernih Rusin berputar, seolah memikirkan mengapa Li Qingshan menanyakan hal ini. Dia melihat ke arah sinar itu dan berkata, saya juga tidak tahu. Meskipun kita sudah saling kenal begitu lama, kamu sepertinya diselimuti oleh selubung misterius yang tidak bisa aku tembus. Kata Li Qingshan. Setelah saling mengenal begitu lama, mereka bercanda dan membicarakan segala hal, tetapi dia belum pernah mendengarnya berbicara tentang latar belakangnya. Bahkan jika dia menyebutkannya, dia akan segera mengubah topik pembicaraan. Itu benar-benar suatu kebetulan. Rusin menatap Li Qing Dalam hatinya, bukankah Li Qing juga sama? Mata mereka bertemu, dan setelah hening beberapa saat, Li Qing tersenyum. Lalu, senyumannya seperti bayangan cermin yang terpantul di wajahnya. Iya, mereka berdua memiliki rahasia yang tidak bisa diungkapkan, tapi meskipun mereka berteman, mereka tidak perlu membagikan semua rahasia mereka. Apakah kamu pernah menyempurnakan pil jiwa sejati sebelumnya? Saya belum. Jika ada kesempatan, saya ingin mencobanya, kata Rusin dengan tenang. Ramuan roh yang paling penting dari Pil Roh Sejati adalah ramuan roh. Bunga kupu-kupu biru hampir punah. Tidak banyak orang yang menyempurnakannya. Li Qingshan membuka telapak tangannya dan seekor kupu-kupu biru berkilauan berterbangan di udara. Itu terbang di depan Rusin. Kalau begitu datang dan coba. Rusin mengulurkan tangannya, membiarkan kupu-kupu cahaya biru itu mendarat di ujung jarinya. Dia berseru kaget, itu benar-benar bunga kupu-kupu biru. Saya hanya melihatnya di buku. Aku tidak berpikir kamu akan benar-benar memilikinya. Pantas saja Anda dengan susah payah mengembangkan seni alkimia. Jadi itu untuk menyempurnakan pil roh sejati. Li Qingshan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak satupun. Mulut Rusin terbuka sedikit. Kupu-kupu cahaya biru beterbangan di ruang alkimia. Puluhan, ratusan, bahkan lebih, membuat ruang alkimia menjadi megah dan indah. Namun di dalam hatinya, dia berpikir untuk menukarnya dengan batu roh. Bisakah mereka mengisi ruang alkimia ini? Setelah sekian lama, Rusin akhirnya sadar kembali. Dia menatap Li Qingshan dalam-dalam dan matanya berkedip-kedip dengan kemegahan yang luar biasa. "Terima kasih atas kepercayaan Anda." Matanya berkedip. Li Qingshan berkata, "Saya juga tidak punya pilihan. Setelah saya selesai menyempurnakannya, saya dapat memberi Anda 30%." Nomor ini, itu membuat jantung Rusin berdebar kencang. Belum lagi yang lainnya, dengan jumlah pil roh sejati sebanyak ini, dia bisa segera mulai menerobos ke Foundation Building. Kata-kata Li Qingshan selanjutnya itulah yang membuat Rusin menjadi tenang. Kamu bertugas mengumpulkan ramuan spiritual lainnya. Kamu bertugas memurnikannya. Terakhir, kamu bertugas membantuku menukarnya dengan pil obat untuk budidaya. Akan lebih baik jika itu adalah Dao. Pil akumulasi. Yang terpenting, Anda bertanggung jawab menjaga rahasianya. Saya yakin Anda memahami hal ini bahkan tanpa saya memberi tahu Anda. Tentu saja saya mengerti. Rusin tersenyum tipis. Begitu berita ini bocor, aku mungkin akan kehilangan nyawaku. Apakah begitu? Situasi Li Qingshan tidak seserius yang dia bayangkan. Bagaimanapun, ini masih merupakan zaman damai yang tertib dan sejahtera. Dia hanya tidak ingin orang-orang memikirkan tentang bawah tanah. Rusin berkata, seratus aliran pemikiran tidak simen yang kamu kira. Para leluhur mungkin tidak melakukan apapun terhadap kita, tetapi bagaimana jika ada tekanan dari atas? Bukankah alasanmu takut bekerja dengan keluarga Han karena mereka terlalu berkuasa, sementara aku sendirian? Li Qingshan mau tidak mau mengakui hal ini. Dia bisa mempercayai Han Kiongzi, tapi dia tidak bisa mempercayai seluruh keluarga Han. Rusin tidak berasal dari keluarga bangsawan. Masa lalunya adalah lembaran kosong. Dikatakan bahwa dia bahkan bukan bagian dari prefektur Clear River. Bahkan gurunya saat ini, pemimpin sekolah kedokteran, Huachi, adalah seorang lelaki tua yang aneh dan menyendiri. Ini berarti begitu masalah ini terungkap, bahkan Rusin pun tidak akan bisa menyimpan pil roh sejati. Maaf, ini masalah yang sangat penting. Aku tidak bisa mempercayai siapapun sepenuhnya. Jika bukan karena beberapa bulan terakhir ini, Li Qingshan tidak akan pernah cukup berani untuk mempercayainya seperti ini. Aku bisa mengerti jika kamu benar-benar seseorang yang begitu mudah mempercayai orang lain, aku malah akan meremehkanmu. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia juga. Rusin mengeluarkan kuali pil dari seratus kantong harta karunnya. Kuali pil artefak spiritual tingkat tertinggi. Li Qingshan berseru, ini bukanlah artefak spiritual tingkat tertinggi biasa, tetapi kuali pil langka dan bentuk kuali pil sangat aneh. Sekilas, itu lebih mirip kuali-kuali. Polanya rumit. Melalui pembelajaran alkimia baru-baru ini, dia dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa ini bukanlah ciptaan dari Provinsi Hijau, tetapi Provinsi Kabut di Selatan. Namun, Li Qingshan tidak membeberkan hal ini. Penduduk Provinsi Kabut selalu dikecam sebagai orang barbar oleh penduduk Provinsi Hijau. Meskipun keduanya berada di bawah kekuasaan sia besar, konflik antara kedua negara bawahan tersebut tidak pernah berhenti selama ribuan tahun terakhir. Perbatasan mereka dijaga ketat, dan pengawal Hawkwolf selalu menderita kerugian paling besar. Kedua raja bawahan itu saling berselisih. Jika bukan karena penindasan terhadap istana kekaisaran, mereka pasti sudah menyatakan perang sejak lama. Apakah Rusin adalah mata-mata dari Provinsi Kabut? Bagaimana mungkin Rusin tidak menebak bahwa bunga kupu-kupu biru berasal dari bawah tanah? Hanya ada segelintir organisasi yang memiliki ladang bunga kupu-kupu biru, dan mereka dilindungi oleh berbagai formasi. Bahkan para penggarap yayasan pendirian bisa melupakan tentang memetik satu bunga pun. Jadi, bagaimana seorang praktisi Ki yang sangat sedikit bisa menjelajah begitu jauh di bawah tanah? Sebelum mereka menyadarinya, keduanya telah mengungkapkan sedikit rahasia mereka satu sama lain, namun tak satu pun dari mereka memiliki niat untuk menyelidikinya. Hati mereka sepertinya semakin dekat juga. Rusin menambahkan, aku juga telah mengumpulkan cukup banyak ramuan spiritual. Beberapa di antaranya dapat digunakan untuk memurnikan pil roh sejati, jadi kamu tidak perlu bersusah payah mengumpulkannya. Li King San tersenyum, kebetulan sekali. Pada akhirnya, mereka berdua mengumpulkan tujuh ramuan spiritual untuk menyempurnakan pil roh sejati. Li Qingshan menggunakan dua, sedangkan Rusin menggunakan lima. Jumlahnya sangat besar. Tak perlu dikatakan lagi, mereka semua jelas memiliki karakteristik khusus dari bawah tanah dan provinsi kabut. Sebagian besar ramuan spiritual yang berasal dari kedua tempat ini relatif lebih berharga. Ramuan spiritual yang tersisa dikumpulkan oleh Rusin. Sebagai murid utama Fakultas Kedokteran, dia bertanggung jawab atas gudang obat di Fakultas Kedokteran. Tidak sulit baginya untuk mengambil beberapa ramuan spiritual atas nama pemurnian pil lainnya. Sore keesokan harinya, Li Qingshan tiba di ruang alkimia lagi. Rusin mengeluarkan gulungan formasi lainnya. Dia mengatur formasi dan memastikan tidak ada yang bisa menemukan tempat ini. Li Qingshan bertanya, "Bagaimana kabarnya?" Rusin berkata dengan tegas, "Tuanku sudah mengetahui hal ini." "Apa?" Li Qingshan terkejut dan marah. Dia maju selangkah dan meraih bahunya. "Aku hanya bercanda. Aku hanya bercanda." "Oi, sakit." Rusin sedikit mengernyit. Dia seperti seorang dewi yang memeluk hatinya, sedih dan mengharukan. Kamu, Li Qingshan menjadi semakin kesal. Wanita tak tahu malu ini. Namun, dia mengendurkan cengkeramannya. Wajah mereka hanya berjarak beberapa inci dari satu sama lain. Setelah berpisah kemarin, mereka berdua sudah sangat lama menebak identitas masing-masing. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka tidak melakukan kontak fisik sama sekali. Sekarang, mereka tiba-tiba merasa agak canggung. Li Qingshan melepaskan bahunya. Ini bukan waktunya bercanda. Rusin berkata, "Aku hanya menyuruhmu untuk sedikit bersantai." Jangan bertingkah seolah kamu seorang pencuri. Li Qingshan berkata, "Saya bukan pencuri. Saya melakukan persinahan." Rusin merangkul bahu Li Qingshan sambil tersenyum. "Itu bukan hal yang mustahil. Saya paling suka pria kaya. Mengapa kamu tidak menendang nona muda pertama Han? Jangan lupa untuk mengambil kembali gadis surgawi menyebarkan bunganya. Berikan padaku, dan aku akan memberimu kuali pil yang biasa aku gunakan sebagai kompensasi." Dia biasanya juga menggunakan kuali pil artefak spiritual bermutu tinggi. Li Qingshan berkata, "Jangan pernah memikirkannya." Cepat ambil kembali ramuan spiritual itu. Mengapa jumlahnya sangat sedikit? Rusin berkata, ini sudah cukup untuk permulaan. Jika kamu meminum terlalu banyak sekaligus, orang akan menyadari ada yang tidak beres. Ambillah perlahan. Li Qingshan mengungkapkan pemahamannya. Rusin berkata, kalau begitu, ayo mulai. Oh iya, apa nama kualimu? Kuali butiran kristal. Rusin mengecilkan kuali butiran kristal menjadi seukuran telapak tangan. Kemudian, sesuai perintah, dia menempatkan ramuan spiritual satu per satu ke dalam terlebih dahulu. Terakhir, dia menempatkan bunga kupu-kupu biru. Pertama kali murni untuk tujuan bereksperimen dan mengumpulkan pengalaman. Tujuannya hanyalah pil roh sejati. Dia pada dasarnya tidak punya harapan untuk sukses. Rusin duduk bersila dengan ekspresi fokus. Dia tidak lagi memiliki penampilan santai dan santai seperti biasanya saat memurnikan pil. Li Qingshan tidak berani mengganggunya di samping. Dia bermeditasi dan berkultivasi di sampingnya. Setelah lebih dari empat jam, kuali pil terbuka, dan aroma aneh memenuhi udara. Saya berhasil secara kebetulan. Ini, Rusin tersenyum dan mengeluarkan pil ungu dari kuali pil. Itu persis sama dengan yang dia lihat sebelumnya. Li Qingshan meraih tangannya. Ini milikmu. Dia mengguncangnya dengan ringan. Senang sekali bekerja sama dengan Anda. Namun, tungku pil kedua gagal, dan bunga kupu-kupu biru terbuang sia-sia. Rusin hanya bisa menghela nafas pelan. Di sisi lain, Ekspresi Li Qingshan biasa saja karena bunga kupu-kupu biru datang dengan terlalu mudah. Dia berkata, lanjutkan saja. Hal ini membuat Rusin menghela nafas. Orang kaya memang berbeda. Namun, aku akan kembali dan istirahat sebentar. Aku akan memulihkan semangatku dan mengatur pikiranku. Kita akan melanjutkannya besok. Rusin menyingkirkan kristal granule cauldron dan menghilangkan formasi roh. Dia tiba-tiba tersenyum. Jika kamu masih tidak keluar, nonahan muda sulung mungkin akan mengira kita melakukan persinahan. Aku hampir lupa, sampai jumpa besok. Li Kingshan keluar dari ruang alkimia, tapi dia menghela nafas karena dia telah membuat pilihan yang tepat. Dengan alkimia, Rusin selama bertahun-tahun ditambah dengan kuali artefak spiritual tingkat tertinggi, tingkat keberhasilan saat ini hanya 50%. Jika orang yang mencoba-coba seperti Li Kingshan menyempurnakannya, tingkat keberhasilannya mungkin kurang dari 10%. Han Kiongzi sedang menunggu di tepi danau. Saat ini sedang turun salju ringan, dan langit sudah gelap. Dia bertanya dengan bingung, "Kenapa lama sekali hari ini?" Li Qingshan agak menyesal. Dia melingkarkan lengannya di bahunya. Pemurnian pil membutuhkan waktu. Kamu pasti sudah menunggu cukup lama. Kamu ingin pergi ke mana hari ini? Hari ini, dia mengenakan jubah berkerudung merah cerah dengan kerah beludru putih. Dia seperti nyala api merah di langit bersalju, menghangatkan hatinya. Dunia mereka berdua setelah hari yang sibuk adalah hal yang paling mereka sukai. Jejak kaki mereka telah lama berhenti di seratus sekolah pemikiran dan kota prefektur Clear River. Mereka telah meninggalkan jejak kaki mereka di semua tempat indah di sekitarnya. Wajah Han Kiongzi sedikit memerah. Ayo jalan-jalan. Mata Li king berbinar. Tamasya sudah menjadi sinyal khusus bagi mereka. Alang-alang putih itu membentang sejauh 5 kilometer. Kepingan salju di langit menyelimuti sekeliling. Sebuah perahu kecil berlabuh di alang-alang tak berpenghuni. Itu beriak lembut, dan suara terengah-engah seorang wanita terdengar samar-samar. Selimut tebal bersulam menutupi kabin, dan jubah merah dengan santai dilempar ke satu sisi. Li Qingshan bersandar pada Han Kiongzi, mencium wanita yang sangat dia cintai. Lengan kirinya melingkari tubuhnya, meremas kirinya melalui pakaiannya. Tangan kanannya meluncur melintasi tubuhnya dengan sembarangan, dari pahanya yang bulat hingga pantatnya yang gagah. Dinginnya udara tak mampu mempengaruhi gairah di hati mereka. Tidak ingin dihalangi oleh lapisan pakaian itu, Li Qingshan mengulurkan tangannya ke dalam pakaiannya. Han Kiongzi segera meraih tangannya. Matanya seperti air, dan dia menatapnya sambil tersenyum. Orang cabul. Kemudian, dia melingkarkan lengannya di lehernya dan menciumnya lagi dengan penuh gairah. Dia merasakan tangan besar yang panas meluncur ke dalam pakaiannya dan memegangi payudaranya yang montok. Dia mengerang teredam. Payudara yang lembut itu seperti air di tangannya, tetapi penuh dengan elastisitas yang luar biasa. Li Qingshan mengubah bentuknya sesuai keinginannya, atau memainkan dua kacang merah yang agak keras. Namun dia segera merasa tidak puas. Ruang yang sempit sepertinya tidak memungkinkan untuk lebih banyak lagi. Dia ingin melihat seperti apa mereka dengan matanya sendiri. Jika itu terjadi di masa lalu, dia akan menghentikan tindakan seraka ini, tetapi hari ini sepertinya sedikit berbeda. Di bawah tatapan terkejut Li Qingshan, Han Kiongzi menopang dirinya dan melepas pakaiannya satu persatu. Hanya ketika hanya tersisa pakaian dalam berwarna merah barulah dia berhenti. Dia memalingkan wajahnya dengan wajah merah. Lakukan sendiri. Sebagian besar kulit seputih salju muncul di depan mata Li Qingshan. Pinggang itu ramping seperti yang dia rasakan, dan jurang yang dalam semakin menarik perhatiannya. Apa yang salah? Han Kiongzi tidak menunggu tindakan yang dia harapkan. Yang dia lihat hanyalah Li Qingshan memegangi wajahnya dengan wajah penuh perhatian. Dia merasa sedikit hangat di hatinya. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku ingin memberitahumu nanti, tapi aku bersiap untuk mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. 358. Kamu ingin menerobos ke lapisan ke-10 dari praktisi Qi. Li Qing San segera mengerti. Dia telah terjebak di lapisan ke-9 dari praktisi Qi untuk waktu yang sangat lama. Membuka 12 meridian standar jauh lebih rumit daripada membuka 8 meridian luar biasa. Ini membutuhkan fokus mutlak, sehingga praktisi Qi biasanya memilih untuk memasuki pengasingan untuk menerobos. Ya, kamu bahkan bilang ingin mengejarku. Han kyung cemberut, tapi wajahnya penuh senyuman. Itu akan makan waktu berapa lama? Setidaknya beberapa bulan, Han kyung merenung. Itu berarti mereka tidak akan bisa bertemu selama beberapa bulan. Aku akan membiarkanmu memanfaatkanku hari ini. Han kyung menopang dirinya dengan tangannya. Tulang selangkanya yang halus tampak tipis, tetapi sepasang kelinci giok di dadanya tampak lebih penuh, seolah-olah akan terlepas dari pakaiannya. Li Qingshan santai dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu aku akan melakukan apa yang kamu katakan." Dia meraih ke belakangnya dan melepaskan ikatannya. Atasan tabung berwarna merah menyala itu meluncur ke bawah, memperlihatkan dua gumpalan kulit seputih salju yang berdiri dengan gagah seolah diukir dari batu giok. Ada juga dua titik merah terang yang diimpikan Li Qingshan. Han Kyungzi tidak menyembunyikan rasa malunya seperti wanita lain. Dia mempertahankan postur aslinya, tapi dia memalingkan muka, meninggalkan Li Qingshan dengan profil samping yang halus dan pemalu. Pipi gioknya memerah membuatnya tampak sangat anggun. Namun, keinginan Li Qingshan sedikit padam. Dia mengagumi tubuh setengah telanjangnya. Dia seperti seorang dewi yang diukir dari marmer. Setiap lekuk tubuh sempurna, memberinya perasaan bahwa dia tidak bisa mencemarkannya. Han Qiongzi menggigit bibir bawahnya. Dibandingkan dengan tangannya yang hangat dan nakal, tatapannya tampak lebih memalukan. Dia berkata dengan kesal, "Apakah kamu sudah cukup melihatnya?" "Saya tidak akan bisa melihat cukup banyak seumur hidup." Saat dia mengatakan itu, Li Qingshan memeluknya dan mencium bibir merahnya. Dia menjilat dan mencium leher lembutnya, lalu perlahan turun untuk mencium tulang selangkah halusnya, meninggalkan jejak samar air. Pada akhirnya, dia membenamkan kepalanya di belahan dadanya sampai dia menemukan kacang merah itu. Dia dengan lembut menggigitnya. Han Si menangis pelan. Dia memelintir telinganya dan terengah-engah. Apakah kamu anak kecil? Li Qingshan mendongak dan berkata sambil tersenyum, tidak. Aku bisa memberimu satu. Pada saat yang sama, dia memainkan dadanya yang besar, mengagumi perubahan bentuk tubuhnya sesuai keinginannya. Dadanya yang kenyal tampak meluap dari sela-sela jari-jarinya. Begitu dia melonggarkan cengkeramannya, cengkeramannya kembali ke bentuk sempurna. "Aku tidak mau. Aku paling benci anak-anak," Han kyung berkata dengan keras kepala. Namun, jika dia benar-benar menginginkannya, dia harus menunggu hingga dia mencapai tahap pendirian yayasan. Dia tiba-tiba merasa sedikit terkejut. Setahun yang lalu, tidak, setengah tahun yang lalu, dia tidak pernah berpikir untuk melahirkan anak bagi seorang pria. Sekarang, dia dengan serius mempertimbangkan pertanyaan ini. Perasaan ini seolah-olah dia kesurupan. Dia menepuk wajah Li Qingshan dan berkata, Orang jahat, apakah kamu membiusku atau menggunakan semacam jimat untukku? Li Qingshan berkata, Itulah sebabnya aku selalu curiga. Aku, Li Qingshan, adalah pria hebat yang berhati batu. Kurang dari. Aku bisa memiliki wanita manapun yang kuinginkan, namun aku hanya harus terpesona oleh gadis kecil sepertimu. Aku bahkan harus menahan amarahku agar aku bisa menjaga kesucianku untukmu. Ini benar-benar tidak masuk akal. Han Kiongzi merasa kesal sekaligus geli. Dia belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu yang memanfaatkannya pada saat yang sama. Pada saat yang sama, dia mengeluh karena dia tidak bisa menarik perhatian lebah dan kupu-kupu. Namun, ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa sedikit terharu. Laki-laki di zaman sekarang, meskipun mereka manusia, akan memiliki tiga istri dan empat selir jika mereka punya sedikit uang. Penggarap bahkan lebih bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Berapa banyak kultivator laki-laki di seratus aliran pemikiran yang tidak pergi ke rumah bordil untuk bersenang-senang? Bahkan lebih umum lagi bagi mereka untuk memiliki selir di luar. Ini adalah sesuatu yang patut dibanggakan di antara para pria. Meskipun dia tidak menyukai begonia, setiap murid sekolah legalisme berkumpul, mereka tetap harus pergi ke rumah bordil dan masing-masing memiliki wanitanya sendiri. Tidak ada yang merasa ada yang salah dengan hal itu, termasuk dirinya. Baru setelah dia jatuh cinta padanya, dia menyadari kecemburuan wanita. Dia tidak menginginkan apapun selain mengurungnya di sisinya dan tidak membiarkan wanita lain meliriknya, dan dia benar-benar menuruti permintaannya. Selama beberapa bulan terakhir bersamanya, tidak peduli seberapa besar keinginannya, dia tidak pernah memaksanya melakukannya selama dia tidak mengizinkannya. Dia selalu merasa sangat berbeda saat bersamanya dibandingkan saat dia bersama pria lain. Sebenarnya, Li Qingshan hanya dipengaruhi oleh keyakinan di kehidupan masa lalunya. Betapapun inginnya dia memiliki beberapa istri dan selir, dia akan tetap bersikap toleran saat bertemu dengan wanita yang dicintainya. Selain itu, dia dikendalikan oleh metode penindasan laut dari penyuruh, atau dia akan kehilangan kendali dirinya sejak lama. Di kehidupan sebelumnya, dia disebut sebagai laki-laki chauvinis yang tidak bisa ditebus, namun di kehidupan ini, dia malah menjadi pria baik. Benar saja, lingkungan menentukan keyakinan seseorang. Terserah, hidupku akan dirusak oleh wanita sepertimu. Li Qingshan menunduk dan menciumnya. Han Qiongzi mengangkat tangannya untuk menutup bibirnya. Hem. Han Qiongzi berkata, mengapa hanya saya yang melepasnya? Sulit untuk mengatakannya, Li Qingshan tersenyum. Hanya dalam beberapa saat, dia telah menelanjangi seluruhnya. Tubuhnya yang tegas dipenuhi dengan tekanan. Aku tidak memintamu melepasnya. Han Kiongzi berseru, tapi dia tidak bisa tidak mengaguminya. Dia mengusap dadanya dengan sangat puas. Dia menunduk dan melihat pelaku utama yang selalu menempel padanya dengan marah sambil menunjuk ke arahnya. Dia mendorongnya ke samping dengan santai dan berkata dengan kesal, Kamu jelek sekali. Li Kingshan merasakan seluruh tubuhnya terbakar karena nafsu. Dia tiba-tiba menekannya ke bawah dan berbisik di telinganya, Kamu tidak akan mengatakan itu dalam waktu dekat. Aku sudah melepasnya sekarang, jadi ini sedikit tidak adil. Dia mengulurkan tangannya untuk melepas gaunnya. Tidak sekarang. Han Kiongzi tahu apa yang ingin dia lakukan, jadi dia segera meraih tangannya. Saat aku keluar dari pengasingan, kamu bisa melamar ayahku. Ketika saatnya tiba, aku akan memberikan segalanya padamu. Ketika dia mencapai akhir, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya karena malu, menjatuhkannya ke dadanya. Li Qingshan tampak sangat terkejut. Dia menangkup pipinya dan berkata, Kiongzi. Han Kiongzi berkata, jangan terlalu cepat bahagia. Ayahku mungkin belum setuju. Li Qingshan berkata, dengan menantu yang baik seperti saya, dia tidak sabar untuk bahagia. Bagaimana mungkin dia tidak setuju? Sekalipun dia tidak setuju, bisakah kamu tidak setuju? Sulit untuk mengatakannya. Aku mungkin tidak. Kamu masih melakukannya, kata Han Si. Tiba-tiba, dia merasakan Li Qingshan melepas celana dalamnya lagi. Li Qingshan berkata, saya hanya menghargainya sebelumnya. Anda tidak mungkin bahkan tidak memenuhi permintaan tunangan Anda, bukan? Jangan khawatir, aku pasti akan menunggu sampai malam pernikahan kita, lalu aku akan mengubahmu menjadi seorang wanita. Bagaimana Han Kiongzi bisa menolak pria yang akan menjadi suaminya ini? Dia hanya bisa mengetuk ujung hidungnya dan berkata dengan suara lemah, kami sudah sepakat. Kamu tidak boleh menarik kembali kata-katamu. Li Qingshan tersenyum tipis dan mengangkatnya. Dia meraih ujung roknya dan menariknya ke bawah, memperlihatkan pantatnya yang lembut dan seputih salju. Han Kiongzi bahkan tidak punya waktu untuk meninggalkan garis pertahanan terakhirnya. Dalam sekejap mata, dia menelanjanginya seperti domba putih. Hati mereka berdua bergetar. Meski mereka sudah berpelukan berkali-kali, Kali ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Perunggu dan putih salju menempel erat satu sama lain. Yang satu sekeras besi, dan yang lainnya selembut kapas, seolah-olah akan menyatu menjadi satu. Han Kyongzi memeluknya erat, dadanya menempel erat ke dadanya. Dia mendengarkan detak jantungnya yang kuat, dan merasakan pantat kokohnya menekan pantatnya. Tangannya yang besar dan kasar dengan lembut meluncur di punggungnya, yang seperti satin panas yang membakar tiba-tiba meningkat. Pada saat ini, jika dia benar-benar menginginkannya, dia tidak bisa menolak dan hanya bisa bergantung pada belas kasihannya. Li Qingshan menarik napas dalam-dalam dan perlahan melepaskan tangannya. Dengan susah payah, seolah-olah dia sedang memotong sepotong daging dari tubuhnya, dia menempatkannya di sofa brokat dan berkata, "Biarkan aku melihatmu baik-baik." Han Qiongzi merasakan gelombang kekecewaan dan kehilangan. Dia hampir enggan berpisah. Dia ingin dia terus memeluknya seperti ini, tidak peduli apa yang dia lakukan. Li Qingshan mengagumi tubuhnya dengan kagum. Seluruh tubuhnya ramping dan proporsional, terutama di bagian yang seharusnya montok. Mereka sangat montok, i dan sangat mempesona. Tidak peduli betapa murah hati Han Si, pada saat ini dia tidak bisa menahan rasa malu. Kakinya yang lurus dan ramping meringkuk, bahkan tidak ada setengah pun kejantanannya yang tersisa, seolah-olah dia sedang menunggu suaminya datang. Malam itu, kencan mereka berlangsung lama. Begitu mereka memikirkan bagaimana mereka akan segera berpisah dan tidak bertemu lagi selama beberapa bulan, tak satu pun dari mereka mau memperhatikan berlalunya waktu. Baru pada pagi hari berikutnya, mereka dengan enggan saling membantu mengenakan pakaian. Li Qingshan secara pribadi mengirimnya ke gua tempat dia akan melakukan meditasi pintu tertutup. Melihat pintu gua tertutup, dia hampir tidak bisa menahan keinginan untuk melakukan meditasi pintu tertutup bersamanya. Tapi dia menggelengkan kepalanya dan menghilangkan pemikiran ini. Dia takut ketika mereka keluar dari meditasi pintu tertutup, mereka sudah mempunyai seorang anak, bagaimana mereka masih bisa berkultivasi dengan damai. Tadi malam di akhir keterikatan mereka yang penuh gairah, dia melihat bahwa pria itu menahannya dengan menyedihkan, dia tidak punya waktu untuk merasa malu dan dengan berani menggunakan tangannya untuk membantunya. Dan kemudian dia dengan tegas memperingatkannya bahwa ketika dia sedang dalam meditasi pintu tertutup, dia tidak diperbolehkan berselingkuh, jika tidak, mainan ini akan menjadi miliknya. Saat itulah Li Kingshan menyadari konspirasinya. Dia tertawa dan berkata, "Jika kamu ingin aku tidak berselingkuh, hanya mengandalkan cara-cara ini saja tidak cukup." Matanya tertuju pada bibir merah cerahnya yang lembut. Han Kyongzi segera mengerti maksudnya. Bagaimana dia bisa setuju? Dia dengan belak-belakan mengatakan bahwa hanya gadis rumah bordil yang akan melakukan hal itu. Dia memarahinya karena tidak pernah puas, tidak berterima kasih, dan melanggar keadilan. Pada akhirnya, Lee Kingshan memilih hal terbaik berikutnya. Dia menikmati lembutnya, dan pada akhirnya dia malah mengotori wajahnya sehingga dia mengeluh lama sekali. Lee Kingshan dapat melihat bahwa setelah mengonfirmasi hubungan mereka, dia sebenarnya sangat berani dalam aspek ini. Dia berpikir bahwa dia dulu sering pergi ke rumah bordil untuk bermain, jadi di bawah pengaruh apa yang dia lihat dan dengar, dia mungkin mengetahui lebih banyak hal daripada dia. Ketika saatnya tiba, dia akan membujuknya untuk mencobanya dengan benar, agar transmigrasinya tidak sia-sia. Dia sudah menantikan kehidupan pernikahan. Adapun peringatan Han Kyung Si, dia tidak mengindahkannya sama sekali. Saat ini, bagaimana mungkin ada ruang bagi orang lain di dalam hatinya? Bahkan Gu Ying harus minggir. Setelah kembali ke Pulau Kludwisep untuk memberitahu Little N, Li Qingshan langsung pergi ke Pulau Rensin. Di ruang pil rusin, Han Kiongzi tidak ada di sana, jadi dia bisa berkonsentrasi meramu pil obat. Dia berpikir bahwa ketika dia menerobos ke lapisan ke-10 dari ranah pemurnian aura, dia juga akan membutuhkan Zenling dan ketika dia memasuki ranah Foundation Building. Di saat seperti ini, dia tidak pernah berpikir bahwa kangen pertama keluarga Han tidak akan pernah membutuhkannya untuk memberinya pil. Dia hanya melakukannya demi kebaikannya sendiri. Rusin tersenyum begitu dia melihat Li Qingshan. Kamu masih terlihat seperti sedang jatuh cinta. Sepertinya malammu cukup menyenangkan tadi malam. Jangan bilang kamu sudah menghancurkan rindu muda keluarga Han. Bagaimana mungkin? Tapi aku mungkin akan menikah beberapa bulan lagi. Li Qingshan tersenyum lebar. Dia telah menahan berita ini berkali-kali, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa tidak mengungkapkannya kepada Rusin yang berbagi rahasia besar dengannya. Jantung Rusin berdetak kencang. Dia berkata dengan sedih, "Kalau begitu aku benar-benar perlu mengucapkan selamat padamu." Kasihan sekali bagiku. Aku menghabiskan sepanjang malam di depan kuali, memikirkan tentang pembuatan pil. Semua orang yang dekat denganku peduli padaku. Li Qing tersenyum. Kakak senior, jika kamu menginginkan seorang laki-laki, kamu dapat mengantri dari sini sampai ke kota Clear River. Rusin maju selangkah dan meletakkan tangannya di bahu Li Qing Shan dengan lembut. Cahaya di matanya berkedip-kedip. Sayang sekali apa yang kuinginkan sudah menjadi milik orang lain. 359. Li Qingshan menatap wajah lembutnya yang benar-benar berbeda dari wajah Han Kiongsi dan terdiam beberapa saat. Dia merasa agak puas diri, tapi juga agak canggung. Jika itu terjadi di masa lalu, dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk sedikit menggodanya, tapi itu sulit untuk dikatakan sekarang. Dia berpikir, Li Qingshan, oh Li Qingshan, Qiongzi baru saja memasuki budidaya terpencil. Anda tidak dapat melakukan apapun yang akan mengecewakannya, jadi saya harus mengatakan beberapa hal untuk membuat Rusin menyerah. Jangan bilang kamu pikir aku sedang membicarakanmu. Senyuman nakal yang akrab dengan Li Qingshan muncul di wajah Rusin. Tentu saja tidak, saya tidak akan melakukannya. Li Qingshan menepis tangannya dengan putus asa. Dia menenangkan diri, tetapi dia juga merasakan sedikit kekecewaan karena suatu alasan. Dia tidak bisa memastikan apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Apakah itu lelucon sebelumnya atau ujian? Atau mungkin, dia benar-benar memiliki seseorang yang dia cintai sejak lama. Itulah sebabnya dia tidak pernah menerima pernyataan cinta seorang pria pun selama beberapa tahun terakhir. Apakah pria itu berasal dari provinsi Kabut? Dia langsung teringat pada seorang pria barbar bertato dengan kain biru melilit kepalanya, berdiri di atas gunung dengan seorang anak di pelukannya, menatap ke utara ke arah ibu dari anaknya. Dia menggigil, mengapa dia merasa itu familiar dan dia juga merasa agak tidak senang. Saat dia memikirkan hal itu, Rusin sudah pergi. Dia menutup pintu dan mengatur formasi, membuat semua persiapan untuk persinahan. Dia anggun seperti hantu putih. Melihat sosoknya yang anggun dan anggun, dia sepertinya belum pernah memiliki anak. Li Qing San mengangguk. Rusin berkata, Oi, untuk apa kamu berdiri di sana? Apakah kamu mengeluarkan otakmu tadi malam? Keluarkan bunga kupu-kupu biru. Li Qingshan merasa seperti disambar petir. Dia keluh. Apakah itu sesuatu yang seharusnya kamu katakan? Apakah itu sesuatu yang seharusnya kamu katakan? Rusin berkata dengan nada meremehkan, Bukankah itu hanya sesuatu antara pria dan wanita? Aku tahu lebih banyak darimu, nak. Li Qingshan mau tidak mau mengambil langkah mundur. Dia pernah mendengar bahwa wanita barbar di Provinsi Mist sangat liberal dalam aspek ini. Dia teringat pada sekelompok pria bertato dengan kain putih melilit kepala mereka. Dia berdiri di puncak gunung dan melihat ke utara. Rusin tersipu seolah dia bisa membaca pikirannya. Omong kosong apa yang kamu pikirkan? Saya seorang dokter. Li Qingshan bercanda, saya tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi Rusin membeku. Kalau dipikir-pikir, apa yang dia pikirkan tidak ada hubungannya dengan dia. Dia langsung mengeluarkan kristal-kristal Burner. Berhenti bicara omong kosong. Aku akan membiarkanmu melihat hasil penelitianku tadi malam. Li Qingshan mengeluarkan bunga kupu-kupu biru, tapi Rusin mengangkat tiga jari rampingnya. Tiga. Li Qingshan bertanya dengan ragu, apakah kamu percaya diri? Tentu saja. Sepuluh jam kemudian, suara teredam terdengar dari tungku. Ramuannya gagal. Menghadapi tatapan menghina Li Qingshan, Rusin meluruskan rambutnya tanpa mengubah ekspresinya. Itu adalah sebuah kecelakaan. Apakah Anda ingin melanjutkan? Li Qingshan bertanya. Sekarang, Tingkat keberhasilannya turun menjadi 20 persen. Rusin juga terbangun. Tentu saja, beri aku. Satu lagi. Li Qingshan memberikan tiga bunga kupu-kupu biru lagi padanya. Karena kamu yakin, ayo lanjutkan. Mata Rusin berkedip. Apakah kamu tidak takut aku akan merusaknya lagi? Kalau begitu ayo lanjutkan. Lagi pula bukan hanya aku yang kalah, kata Li Qingshan. Dia tidak akan meragukan orang-orang yang dia gunakan, dan dia tidak akan mempekerjakan orang-orang yang dia ragukan. Tidak ada pilihan yang lebih baik darinya di seluruh seratus aliran pemikiran. Kalau begitu beri aku lima. Rusin menopang dirinya dan melangkah maju dengan kaki kirinya. Dia berlutut di atas bantal dengan satu lutut dan menggulung lengan kanannya. Dia memperlihatkan lengannya yang ramping seperti batu giok dan meletakkannya di kristal resin furnace. Dia seperti seorang pedagang wanita di kasino, memegang cangkir dadu dengan berani dan berteriak, pasang taruhanmu. Li Qingshan memanggilnya orang barbar di dalam dan memberikan lima bunga kupu-kupu biru padanya. Setelah itu, dia menatap lurus ke arah kuali kristal resin seperti seorang penjudi yang memasang taruhan besar. Namun, dia segera merasa itu membosankan, jadi dia mengalihkan pandangannya ke Rusin. Setelah menatapnya sebentar, dia memelototinya. Dia membuang muka dan merasa bosan, jadi dia hanya duduk untuk berkultivasi. Malam berlalu, dan langit cerah. Tungku terbuka, dan cahaya keberuntungan mengalir ke sekeliling. Rusin mengeluarkan lima pil roh sejati dan tersenyum. Selesai. Li Qingshan juga mengungkapkan senyuman lega. Apakah Anda ingin melanjutkan? Rusin berkata, lanjutkan. Kali ini ada tujuh bunga. Meramu pil bukan berarti semakin sedikit bahannya semakin baik. Rasanya seperti memasak. Jika bahannya terlalu kecil, akan sangat sulit mengontrol panas dan rasanya. Selain itu juga akan membuang-buang waktu dan tenaga. Tentu saja, bukan berarti semakin banyak bahannya semakin baik. Panci nasi yang besar tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kompor kecil. Tidak masalah jika makanannya terasa tidak enak, tapi jika pilnya buruk, itu berarti efeknya akan sangat berkurang dan pil tersebut tidak akan bisa mengeluarkan khasiat obatnya sendiri. Besarnya kendali terkait dengan keterampilan pembuat pil dan kualitas tungku. Dengan level Rusin, yang terbaik adalah memurnikan 12 pil roh sejati dalam satu tungku. Dengan dukungan tak terkendali dari Li Qingshan, dia dengan cepat mencapai level ini. Namun, ini juga berarti jika dia gagal, dia akan kehilangan 100 ribu batu roh. Setiap kali dia membuka tungku, itu seperti pertaruhan besar. Dalam proses ini, Li Qingshan juga dianggap telah melihat sisi lain Rusin dengan matanya sendiri. Penjudi pemberani seperti itu, dan kebetulan dia memenangkan pertaruhan tersebut. Tingkat keberhasilannya dengan cepat meningkat hingga lebih dari 90 melebihi imajinasi terbaik Li Qingshan, dan bahkan melebihi imajinasi Rusin sendiri. Beberapa hari berlalu, dan setelah memurnikan beberapa tungku pil secara berurutan, Rusin sudah sedikit lelah. Namun, keduanya tidak mengatakan akan berhenti. Di bawah tekanan yang kuat, Rusin seperti seorang penjudi yang kehilangan seluruh kekayaannya, dan tiba-tiba mulai menang. Lalu, dia tidak bisa berhenti. Seluruh dirinya berada dalam keadaan bersemangat, dan potensinya terstimulasi sepenuhnya. Sepertinya keberuntungannya menjadi lebih baik. Dalam kehidupan sebelumnya, Li Qingshan pernah mengalami keadaan aneh seperti ini sebelumnya. Itu seperti tembakan penentu Jordan di lapangan basket yang tidak pernah meleset. Sekarang, setiap tungku yang disempurnakan Rusin adalah pukulan yang menentukan. Jika dia berhenti sekarang, dia mungkin tidak dapat mencapai tingkat keberhasilan setinggi itu lagi. Waktu berlalu, dan salju menutupi jalan kecil di luar ruang alkimia. Para murid fakultas kedokteran berjalan melewati pintu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Dulu, dia hanya tinggal bersamanya selama satu sore, tapi sekarang, sudah setengah bulan. Kapan kakak perempuan pertama menghabiskan begitu banyak waktu dengan seorang pria? Ada banyak diskusi di kalangan akademi. Li Qingshan baru saja mengirim kakak perempuan kedua dari sekolah legalisme ke dalam budidaya terpencil, dan kemudian dia memasuki ruang alkimia kakak perempuan pertama tanpa keluar. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan? Apa, Pil pemurnian. Saya tidak peduli apakah Anda percaya atau tidak. Aku hanya tidak percaya. Pil jenis apa yang membutuhkan waktu lama untuk dimurnikan bahkan tanpa istirahat? Beberapa orang mengatakan bahwa Rusin ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencurinya. Ini sebagian besar adalah apa yang dikatakan oleh para petani perempuan. Li Qingshan telah menjadi terkenal akhir-akhir ini, jadi dia masih memiliki daya tarik di antara para kultivator wanita. Ada yang mengatakan bahwa Li Qingshan mengetahui teknik khusus atau bagaimana dia bisa menyihir dua wanita cantik terkenal di akademi. Harus disebutkan bahwa mereka berdua tidak pernah terlibat dalam masalah seperti itu di masa lalu. Mereka telah menolak banyak pengagumnya, jadi mereka harus menemukannya sesegera mungkin dan membawanya ke pengadilan. Sudah jelas bahwa ini adalah rumor di kalangan petani laki-laki. Diiringi tatapan iri, iri, dan benci, serta ekspresi mengertakkan gigi. Bukan berarti Li Qingshan dan Rusin tidak mempertimbangkan situasi seperti ini, tetapi pada saat seperti ini, setiap kualipil yang berhasil akan menghasilkan pendapatan lebih dari 100.000 batu spiritual. Bagaimana mereka bisa peduli pada hal lain? Bukannya mereka melakukan kesalahan, jadi biarkan saja mereka bicara. Pada hari ini, di stadion seni bela diri besar, dua murid militer berdiskusi dengan tenang. Dia masih belum keluar. Sudah 23 hari. Kasihan kakak perempuan Han. Aku benar-benar merasa kasihan padanya. Li Qingshan ini benar-benar bajingan. Di dalam kesedihan dan kemarahan mereka, ada juga rasa iri yang tak terlukiskan. Bahkan sebelum mereka selesai berbicara, bayangan hitam tiba di hadapan mereka. Seekor naga hitam bersiul di udara dan mengangkat mereka berdua ke udara, melemparkan mereka ke sisi stadion di kejauhan. Hanti menyimpan tombaknya di belakangnya dan berkata dengan dingin, "Bukankah aku sudah memberitahumu? Saat Anda berlatih, Anda tidak diperbolehkan saling berbisik. Berenang 50 putaran mengelilingi pulau." Kedua murid militer itu mengerang di dalam. Mereka telah berenang 50 putaran dan mereka kehilangan separuh nyawa mereka. Mereka tahu bahwa kakak laki-laki pertama mereka sedang dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini, jadi bagaimana mereka berani menolak? Mereka mengepalkan tangan dan berkata, terserah kamu. Wajah Han Tiyi sedingin es. Setelah hening beberapa saat, dia tiba-tiba menjauh dari stadion. Ti, kamu mau kemana? Han Anjun melihat ke bawah dari peron dan sedikit mengernyit. Aku akan mencari Li Qingshan. Han Tiyi mengepalkan tinjunya dengan kepala menunduk. Sebelum Han Kiongzi memasuki budidaya terpencil, dia menyuruhnya untuk mengawasi Li Qingshan. Awalnya dia tidak mengambil hati, tapi dia terpaksa mengambil tindakan sekarang. Para murid militer yang sedang berlatih semuanya melambat dan menoleh. Li Qingshan mungkin dalam masalah kali ini. Apakah menurutmu dia orang yang seperti itu? Apakah Rusin orang seperti itu? Kata Han Anjun. Tidak, kata Han Tie. Dia memahami temperamen kedua orang ini dengan sangat baik. Sekalipun mereka ingin berselingkuh, tidak ada alasan untuk bersikap terang-terangan. Namun, dia tidak tahan mendengar orang lain membicarakan Han Kyongzi seperti itu, seolah-olah mereka memperlakukannya seperti orang bodoh, meskipun otaknya terkadang tidak cukup tajam. Kembali ke Tim, kata Han Anjun. Mau mu? Hanti hanya bisa kembali ke stadion dan dengan kejam melatih para murid militer. Li Qingshan, keluar dari sini. Di Pulau Kebajikan, di luar ruang alkimia, Cutian seperti banteng yang marah, berteriak keras. Melihat tidak ada respon dari dalam, dia maju untuk membuka pintu ruang alkimia. Segera, sekelompok murid medis bergegas keluar untuk menghentikannya, ruang alkimia adalah area terlarang, jangan masuk tanpa izin. Senior Rusin sedang memurnikan pil, rekan Chu, silakan kembali. Kamu tidak perlu menghentikanku. Tian melangkah maju, ki sejati lima warna muncul di tubuhnya, dan dengan paksa menerobos masuk, membanting telapak tangannya ke pintu ruang alkimia. Para murid medis tidak benar-benar ingin menghentikannya, mereka sangat ingin tahu tentang apa yang dilakukan Rusin dan Li Qingshan di dalam, tetapi pada saat ini, mereka takut melihat pemandangan yang mengerikan. Pintunya berkedip, tapi tidak terbuka. Kali ini, bukan hanya cutian, kecurigaan semua orang meledak. Pemurnian pil di seratus aliran pemikiran masih memerlukan formasi. Pada saat ini, di ruang alkimia, Rusin memejamkan mata, berkonsentrasi pada pemurnian pil. Alisnya sedikit berkerut. Li Qingshan mengutuk dalam hatinya, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera berdiri dan berjalan menuju pintu. Sekarang adalah saat yang kritis, jika dia tidak berhati-hati, dia akan menyia-nyiakan 12 pil yang sebenarnya, dan itu bahkan tidak dihitung. Jika seseorang menerobos masuk dan mengetahui bahwa mereka sedang memurnikan pil yang sebenarnya, dan melihat tungku binatang menguntungkan Rusin, maka itu akan menjadi lebih buruk. Cutian mendorong pintu hingga terbuka, dan menjadi semakin marah. Ki sejati lima warna berkumpul di telapak tangannya, dan membantingnya dengan keras. Pintu ruang alkimia tiba-tiba terbuka, dan puting beliung keluar, menabrak tubuh Cutian dengan keras, langsung meledakkannya. PS, saya baru sadar ada master aliansi baru, lambat sekali saya menyadarinya. Bukannya saya tidak mengerti, tapi dunia berubah dengan cepat. Selamat kepada master aliansi, ruang nama, saya membungkuk dan mengucapkan terima kasih. 360. Riak-riak itu menyebar, menampakkan King San. Auranya melonjak. Dia sudah berada di lapisan ke-8 pelatihan Ki. Dia hanya selangkah lagi dari lapisan ke-8, dan karena dia tidak melakukan apa-apa akhir-akhir ini, dia berkultivasi hampir setiap hari dan meningkat dengan kecepatan yang tinggi. Mengandalkan kibawaannya yang sangat murni, dia secara alami mencapai terobosan tanpa menemui hambatan apapun. Cutian, apa kamu gila? Wajah Li King Shan penuh amarah. Pintu ruang alkimia di belakangnya ditutup lagi, dan tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Dengan perlindungan lima elemen, Cutian tidak terluka. Dia menenangkan diri di udara dan berteriak, kamu akhirnya berani keluar. Apa yang kamu lakukan di sana? Apa yang kamu lakukan pada kakak senior Rusin? Melihat Li Qingshan berada di lapisan ke-8 pelatihan Qi, dia terkejut. Bagaimana kecepatan kultivasi Li Qingshan bisa begitu cepat juga? Li Qingshan berkata, bukan urusanmu. Cutian berkata, bagaimana ini bukan urusanku? Kakak senior Rusin menyukaiku, jadi urusannya adalah urusanku. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, minggirlah. Aku tidak ingin berkelahi denganmu di sini. Aku, aku akan memberimu pelajaran saat kita bertarung. Dia menyukaimu. Kegilaan macam apa yang kamu alami. Jika kamu tidak keluar dari sini, aku akan memberimu pelajaran sekarang. Li Qingshan berdiri dengan tangan disilangkan seperti dewa pintu, menunjukkan bahwa dia tidak mau mengalah. Memotong jalan seseorang menuju kekayaan seperti membunuh orang tuanya. Li Qingshan dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, dia mengerutkan kening. Cutian telah mencapai tingkat ke-9 Kirevining dalam waktu singkat. Kecepatan peningkatan basis budidayanya sangat mengejutkan, dan auranya menjadi semakin kuat. Sulit untuk mengalahkannya, apalagi menghentikannya. Formasi mantranya tidak akan mampu menahan telapak lima elemen milik Cutian, dan hanya bisa mengandalkan gelombang kejut pertempuran. Setelah pertempuran saja sudah cukup untuk menghancurkan ruang alkimia, melihat kedua gadis itu berdiri tidak jauh di belakang Cutian, dia berteriak, "Apakah kamu hanya akan melihatnya datang mencari wanita?" Kedua gadis itu berkata serempak, selama saudara Tian memiliki hati kami, kami akan mendukungnya apapun yang dia lakukan. Para penonton terkagum-kagum, wajah cutian penuh kebanggaan. Apakah kamu mendengar itu? Aku tidak sepertimu, diikat oleh seorang wanita. Dia tiba-tiba berpikir bahwa Li Shan mungkin belum diikat dan telah menyentuh wanitanya. Ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Li Qingshan terkejut. Dia mengutuk, tidak heran kamu cukup gila untuk keluar dan mencari wanita. Kamu benar-benar wanita busuk yang tidak berperasaan. Aku tidak menginginkannya meskipun kamu memberikannya kepadaku. Wajah kedua gadis itu berubah. Wajah Cutian segera menjadi gelap, kamu bisa menghinaku, tapi kamu tidak bisa menghina wanitaku. Mereka yang menyentuh skala kebalikanku akan mati. Lima elemen Zenki di tubuhnya meledak, dan jejak lima elemen palem memancarkan cahaya cemerlang saat membubung ke langit. Li Qingshan merentangkan tangannya, dan ombak di belakangnya melonjak seperti gelombang laut yang mengamuk. Hanya dengan beberapa kata, keduanya telah menarik kebencian satu sama lain ke tingkat tertinggi. Cutian turun dari langit, telapak tangannya menahan beban Gunung Tai. Li Qingshan mendongak, dan jejak telapak tangan lima elemen memenuhi pandangannya. Itu hampir membuat kewalahan, seolah-olah itu adalah murka surga yang tidak dapat dihindari atau dihalangi. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan dia melayang ke langit. Kinya seperti lautan yang deras, tetapi dia telah kehilangan keunggulan geografisnya terlebih dahulu. Dia akan bertabrakan dengan jejak tangan lima elemen. Dia tiba-tiba menggunakan jurus menginjak gelombang, dan menjauh di udara untuk menghindari ujung yang tajam. Aku tahu kamu tidak akan berani memblokirnya. Chutian tertawa liar, mengabaikan Li Qingshan dan bergegas menuju ruang pil. Li Qingshan tidak membiarkannya melihat. Dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Pintu ruang pil sangat dekat dan Chutian tiba-tiba merasakan sesuatu mengencang di pinggangnya. Dia melihat ke bawah dan melihat sabuk air seperti ular melingkari pinggangnya dengan erat. Dia tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat ujung lain dari sabuk air ada di tangan Li Qingshan dan gelombang besar terbentuk di bawah kakinya. Orang-orang di bawah tiba-tiba mendengar tiga ledakan di udara. Li Qingshan menarik cutian, dan menggunakan jurus menginjak gelombang tiga kali berturut-turut. Bagaikan anak panah yang ditembakkan, mereka meninggalkan pulau kebajikan, dan membuat selokan di permukaan air yang tenang. Dalam sekejap mata, keduanya menjadi dua titik kecil. Mereka berseru dalam hati, kedua orang ini menjadi lebih kuat. Ki sejati lima warna di tubuh cutian bergetar, menyebarkan pita air. Dia menerjang ke arah Li Qingshan. Itu masih merupakan serangan telapak tangan yang sederhana, tapi itu jauh lebih berbahaya daripada teknik apapun dengan ribuan variasi. Li Qingshan tidak mengelak dan hanya mencibir sambil menyilangkan tangan. Cutian tiba-tiba merasakan bahaya besar datang dari belakang. Dia tiba-tiba berbalik dan pedang Vajra raksasa menebas dari atas. Dentang. Cutian mengangkat telapak tangannya dan menggunakan jurus pendukung langit untuk memblokir pedang Vajra raksasa, tapi dia tidak bisa memblokir ki pedang dan niat pedang yang terkandung di dalamnya. Ledakan. Air danau di bawahnya terbelah menjadi dua oleh pedang, dan gelombang ombak meninggalkan bekas pedang sepanjang puluhan kaki. Ternyata Li Qingshan telah membawa cutian ke sekitar pulau Anas Ravana. Little N sekarang berada di lapisan ke-10 dari Ki Refining. Jika ada seseorang di seratus aliran pemikiran yang bisa mengalahkan cutian dalam hal sejati, itu adalah dia. Setetes darah mengalir dari sudut mulut cutian. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memarahinya karena tercela. Tinju Li Qingshan datang bersiul dari belakangnya. Tinju itu bukanlah tinju, melainkan bor. Lapisan air berputar dengan kecepatan tinggi, mengaburkan penampakan air dan mengubahnya menjadi senjata pembunuh yang paling menakutkan. Sikap pusaran. Darah yang mengalir dari sudut mulut cutian berubah menjadi semburan, dan dia segera terlempar. Dia ingin menstabilkan tubuhnya, tetapi matanya dipenuhi cahaya kemasan. Prajurit Vajra sedang menunggunya di jalur yang dia lalui. Memegang pedang dengan kedua tangan, ia mengangkatnya tinggi-tinggi lagi, dan menebasnya dengan keras. Kali ini, ia bahkan lebih kuat dan ganas dari sebelumnya. Pemahaman diam-diam keduanya sempurna, dan Cutian tidak punya kesempatan untuk mengatur napas. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat dia dipaksa ke dalam situasi putus asa selangkah demi selangkah. Akhirnya, dia merasakan ancaman kematian, dan tangannya buru-buru meraih seratus kantong harta karunnya. Dia ingin menggunakannya, tapi bagaimana dia bisa tiba tepat waktu. Bilahnya berputar di udara, berubah dari tebasan menjadi tamparan. Mata marah prajurit Vajra kembali normal. Dengan keras, Chu jatuh ke danau naga dan ular seperti layang-layang yang talinya terpotong, dan dia menimbulkan percikan besar dengan keras. Li Qingshan mengangguk pada N kecil, dan N kecil berkata, saya akan berada di sini, jadi kamu bisa menjalankan urusanmu. Li Qingshan melirik ke bawah. Chu yang terluka tidak menimbulkan ancaman sama sekali, jadi dia mengayunkan lengan bajunya. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Dia pergi di atas ombak. Jika dia menghadapi kesulitan, dia bisa menemukan Little N. Jika dia menghadapi cutian sendirian, itu akan agak merepotkan, jadi dia akan bekerja dengan Little N. Ini selalu menjadi kartu asnya, dan tidak pernah mengecewakannya. Telapak lima elemen adalah metode budidaya yang sangat kuat, tetapi tidak lebih kuat dari kitab suci subdual iblis Raja Penjaga. Anda berlatih lima jenis ki sejati, tetapi Little N berlatih tujuh. Pada saat ini, sosok-sosok terbang dari pulau-pulau terdekat. Berbagai pimpinan sekolah semuanya kembali sadar. Master satu pikiran dan Liu Changqing jelas ada di antara mereka. Li Qingshan bergegas kembali ke ruang alkimia dan berkata kepada semua orang, kalian semua bisa bubar. Lalu dia memasuki ruang alkimia lagi. Semua orang belum kembali sadar. Hanya dalam beberapa langkah, seorang jenius tertinggi seperti Cutian telah diberi pelajaran seperti itu. Huh, yang bisa dilakukan Cutian hanyalah melecehkan orang-orang seperti kita. Dari tiga orang yang mengambil tindakan tadi, yang mana di antara mereka yang bukan jenius. Seorang jenius diberi pelajaran oleh dua orang jenius yang bekerja sama, jadi tentu saja ini adalah hasilnya. Awalnya saya pikir Cutian akan bisa membalas dendam setelah dia mencapai lapisan ke-9, tapi saya tidak berpikir Li Kingshan akan berkultivasi begitu cepat juga. Dia mencapai lapisan ke-8 dalam waktu sesingkat itu, sepertinya seperti Cutian tidak punya harapan untuk membalas dendam lagi. Saat mereka berdiskusi, seseorang berbisik, "Dia mencapai lapisan ke-8 begitu cepat. Jangan bilang dia berkultivasi ganda. Jika Li Kingshan ada di luar, dia akan tergoda untuk mencekiknya sampai mati." Alhasil, kecurigaan dan rumor pun semakin tersebar. Master satu pikiran memarahi Little N sedikit, tapi apa yang bisa dia lakukan terhadap adik perempuannya? Cutian dibawa pergi oleh Liu Changqing dan dimasukkan ke dalam sel. Lagi pula, dialah yang ikut campur lebih dulu. Dia telah melanggar peraturan yang melarang pertarungan di akademi. Dan, jika dia ikut campur terlebih dahulu, biarlah, tapi dia malah kalah dengan cara yang mengerikan. Itu benar-benar memalukan baginya sebagai pemimpin sekolah. Cutian menggertakkan giginya dengan marah, hampir pingsan karena marah. Dia tergoda untuk segera mengambil barang itu untuk membalas dendam. Namun, meskipun dia sombong, pada akhirnya dia bukanlah orang bodoh. Jika dia cukup berani untuk mengambil barang itu, barang itu akan segera diambil. Kehati-hatiannya persis sama dengan pemikiran Li Qingshan. Li Qingshan kembali ke ruang alkimia dan duduk di samping Rusin dalam diam. Dia menunggu satu jam lagi, dan kuali dibuka. Dua belas pil roh sejati berbentuk kristal dan bulat sempurna ditempatkan dengan kuat di dalam kuali. Keduanya tersenyum lega. Tepat ketika Li Qingshan ingin menyerahkan lebih banyak bunga kupu-kupu biru, Ru Xin melambaikan tangannya. Mari kita berhenti di sini kali ini. Apakah kamu benar-benar ingin menggunakan aku sebagai budak? Saat dia mengatakan itu, dia merasa seluruh tubuhnya kehabisan energi. Selama beberapa hari ini, dia menggunakan pil untuk menggantikan makanan, berkultivasi untuk menjaga pikirannya, dan memurnikan pil siang dan malam telah membuatnya benar-benar kelelahan. Kalau begitu kita akan membicarakannya nanti. Li Qingshan melihat sekilas ke seratus kantong harta karunnya. Dia masih memiliki banyak sisa bunga kupu-kupu biru. Dia pada dasarnya mendapatkan pemahaman yang jelas tentang nilainya. Ini adalah jumlah kekayaan yang mengejutkan, cukup untuk digunakan dalam waktu yang sangat lama. Ayo kita bagi rampasannya sekarang. Ru Xin tersenyum. Dia kelelahan, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Panennya kali ini sangat mengejutkan, dan alkimia miliknya telah berkembang cukup pesat. Memeriksa jumlahnya, Rusin telah menyempurnakan total pil roh sejati dalam 23 hari ini. Dia telah memurnikan hampir 100 pil roh sejati yang kemudian dibagi menjadi dua bagian. Li Qingshan telah memperoleh 60 atau lebih, sementara Rusin memperoleh 20 atau lebih. Rusin seperti orang kikir. Dia dengan hati-hati memeriksa pil roh sejati berkali-kali sebelum menyimpannya ke dalam 100 kantong harta karunnya, menjelaskan mengapa dia memilih untuk berhenti saat ini. Dengan pil roh sejati ini, saya percaya bahwa saya akan berhasil membangun fondasi saya tidak lama lagi. Pada saat itu, saya akan menggunakan identitas saya sebagai penggarap yayasan bangunan untuk mengaktifkan kuali resin kristal ini, dan tingkat keberhasilannya akan meningkat. Pastinya tidak akan lebih rendah dari sekarang. Sekarang giliranku untuk mengucapkan selamat padamu. Li Qingshan mengulurkan tangan kanannya. Rusin mengulurkan tangan untuk menggenggamnya, mengguncangnya dengan ringan, dan berkata terlebih dahulu, senang sekali bisa bekerja sama dengan Anda. Li Qingshan tersenyum, dan langsung mengeluarkan 20 pil roh sejati untuknya. Bantu aku menukarnya dengan pil untuk budidaya, semakin banyak semakin baik. Apakah kamu tidak takut aku akan menipumu? Rusin berkata sambil tersenyum. Menjatuhkan lebih dari 20 pil roh sejati, tidak akan memalukan jika tersiar kabar. Li Qingshan berkata, saya tidak terlalu takut. Tidak apa-apa asal kamu tidak takut. Jangan khawatir, apapun yang kamu beli atau jual, harganya tidak akan lebih rendah dari harga pasar. Rusin menerima pil roh sejati, dan tidak bertanya pada Li Qingshan untuk apa dia membutuhkan begitu banyak pil budidaya. Mungkinkah menelannya dalam satu tegukan akan meningkatkan budidayanya? Namun, dia tidak tahu bahwa dia secara tidak sengaja menebak jawabannya. Istirahatlah dengan baik, aku akan menunggu kabar baiknya. Li Qingshan melambaikan tangannya, lalu membuka pintu dan pergi.